Thank uh you. -huh. Thank you I am

doks <laughs> ada

Terima <laughs> kasih. <laughs>

Oh

Kuliah Umum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pengujian undang-undang secara formal di Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Conference Room Kamis 31 Maret 2022 segera dimulai. Hmm, ada nah, yang di ya? Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Dr. Eni Nurbanisi S.A.M. Hong beserta tim Mahkamah Konstitusi dan kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur atau yang mewakili yang terhormat Dr. Insinyur Israel Zainal MTMH, MHM Engineering, selaku Rektor Universitas Balikpapan, seluruh wakil rektor Universitas Balikpapan, Direktur Pasca Sarjana Universitas Balikpapan, Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Balikpapan, Ketua Program Studi pascasarjana Universitas Balikpapan, Dekan Fakultas Hukum beserta Pejabat Struktural Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, dosen pasca sarjana dan fakultas hukum, mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana dan fakultas hukum, Baik yang berada di conference room, universitas Balikpapan, maupun yang berada di via Zoom meeting, dan perlu diketahui bahwa acara hari ini dilaksanakan secara offline, yaitu berada di conference room, universitas Balikpapan, dan secara online via Zoom meeting. Hadirin yang berbahagia, saya Aziza, sebagai pemandu acara pada hari ini, akan membacakan susunan acara. Dan adapun susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Universitas Balikpapan, himne Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama sambutan dari rektor Universitas Balikpapan, penyerahan plakat atau souvenir dari Mahkamah Konstitusi ke Universitas Balikpapan, penyerahan plakat dari Uniba ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilanjutkan dengan kuliah umum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara formal dan merupakan acara terakhir yaitu penutup mengawali acara dengan penuh hikmat mari kita berdoa bersama demi kelancaran acara pada hari ini doa dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Ardi SHMH dipersilakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Nama abadu yang kami hormati. Bapak. Rektor Universitas Balikpapan yang kami hormati Profesor Dr enggak kelihatan. Ya. Ibu Emmy <tuh>. yang kami hormati para hadirin undangan dalam rangka kuliah umum yang dilakukan bekerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pasca Sarjana Universitas Balikpapan. Sebelum saya berdoa, saya mohon dengan hormat bagi yang beragama non-muslim, saya

Ihdi nasional dan mesti kirim senator lain di dalam tangannya mengirim kadir maudhu piarahim Hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdeyuwafin ya mahu ayukafin majida. Ya Robbal alaikal hamdu, alaikal munkku, alaikal syukur, kamil yang pamilicalah dikawajhika wa adhimis mudahik. Allahumma salamah syaitina Muhammadu wa ana alisyaitina Muhammad. Allahumma antas salam, kami kasala wa alaika yahutus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata salam tabaram tarabbana wa alaika ya dzal wal ikram allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad salatan tunji nabiyya min jamil ahwali wal afa wa taqdir nabiyya min jamil wa tahir nabiya min sayyiat wa tarfa'una nabiyya inda ka'lan darajat wa tuballighuna fi asrul ghaib min jamil khairati fil hayati wa ba'dal ma bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin madhub 'alaina innaka tawwabur rahim rabbana hab lana min ladunka wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana waj'alna lil Allahumma nasari dhaa ka jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nasalka al-huda Allahumma inna nasalka al-huda wa tuqa wa al-afa wa al-huna wa nasalka al-afa wa al-mu'afa wa ta'imah wa dunya wa al-akhirah wa al-fawza bin jannati wa al-fawza bin janati wa fil akhirat wa kina adha bannar wa adakhna al-jannata maal ya aziz, ya wafar, ya rabbal alamin

Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Balikpapan, Himne Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hadirin Dimohon Berdiri. dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Bali Bapan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia, Profesor Dr. Eni Nurbaninsi, SHM Home, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur, Ketua Yayasan atau yang mewakili, para dosen, mahasiswa, dan hadirin sekalian. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang mulia uh, Profesor Dr. Eni yang tentu saja ada sejumlah hal yang menjadi tujuan diantaranya kerjasama atau memorandum of understanding kemudian kuliah umum kuliah umum yang tentu saja akan mencerahkan dalam kaitannya dengan konstitusi dan undang-undang. Sebagai rektor, kami mengucapkan selamat datang, Prof. Kami senang, selamat datang di IKN. Dan begitu juga tim, mudah-mudahan kedatangan hari ini berkah, berkah bagi keluarga Bekasar Mahkamah Konstitusi yang datang, dan berkah bagi kita semua. Saya pribadi meyakini pertemuan hari ini, kuliah umum hari ini, akan menjadi hal yang sangat luar biasa, khususnya para mahasiswa dan dosen, karena narasumbernya kita ketemu langsung, sehingga mungkin untuk tanya jawab dan lain-lain bisa lebih optimal. Sekali lagi, sebagai rektor, terima kasih yang sebesar-besarnya kami panjatkan, kami sampaikan atas kedatangan dan kesediaan untuk berkunjung ke Uniba dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara kuliah umum dan kerjasama hari ini saya buka dengan resmi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dan dilanjutkan dengan penyerahan pelakan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Universitas Balikpapan. dan dengan penyerahan plaka dari makam dari Universitas Balikpapan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, dilanjutkan acara yaitu kuliah umum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang secara formal dan dipersilakan selaku moderator kepada Dr. M. Nazir S.A.M. Hum untuk mengambil acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya pada kesempatan Pagi hari ini kita dapat hadir dalam satu kegiatan rangkaian kuliah umum yang diselenggarakan oleh Paskasarjana Magisterium Hukum Universitas Suwalibabadan, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan tema "Kuliah Umum Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Secara Formil", yang dalam hal ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten dari Mahkamah Konstitusi, yaitu Yang Mulia Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, SHMH, dan juga Bapak Dr. Rozikin, SHMH. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada adik, adik mahasiswa yang berbahagia. Mohon izin, Yang Mulia, sebenarnya ini apa komunikasi saja. Kalau seandainya yang hadir itu boleh dari 50 ke atas, itu insya Allah Full, cuman karena memang informasi awal dibatasi pesertanya, jadi jadi hanya sebatas ini, Prof. Mohon maaf sebelumnya. Uh, tapi tidak apa-apa karena juga bisa sambil live uh, melalui Zoom, baik, Prof. Okay, jadi begitu. Baik teman-teman uh, sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu dosen yang saya cintai, menarik pada kesempatan siang hari ini yang hadir adalah yang mulia Prof. Dr. Eni Nurbaningsi. Saya sendiri sebenarnya tidak asing lagi dengan beliau. Mohon maaf, Prof. Tidak asing dengan Prof. Prof. Eni karena adik kelas saya dulu tesisnya bimbingan dengan Prof. Eni di Magister Kenegaraan yang kemudian menjadi ibunya anak-anak saya, Prof. Oh, <laughs> Dan alhamdulillah juga hadir di ruangan ini. Bagaimana, Itu Prof bagaimana. ada ada di situ Prof. Mohon izin berdiri. Bimbingannya oh. uh, Prof Eni, oh. betul. jadi oh, iya, 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 iya. ingat Prof sedikit. Yang berikutnya uh, tidak asing juga Prof Eni bagi Kota Balikpapan bahwa teman-teman kalau berobat ke rumah sakit umum daerah kota Balikpapan yang cukup megah itu itu juga hasil konsep pikir beliau jadi itu jadi kita bisa menikmati berobat ke rumah sakit umum daerah kota Balikpapan yang yang luar biasa itu nah, itu pemikirnya di antara salah satunya adalah beliau jadi hasil konsep beliau tepuk tangan aplaus untuk Prof Eni yang berikutnya beliau juga tidak asing bagi saya pribadi karena beliau pernah menjabat juga sebagai kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pada saat sebagai kepala hukum pembinaan nasional hukum nasional, beliau sering bekerja sama dengan kampus-kampus melalui kegiatan-kegiatan seminar dan sosialisasi dan sebagainya. Kebetulan saya termasuk alumni juga Prof dari Magister Hukum UGM, jadi juga diundang ketika ada kegiatan-kegiatan tersebut seperti di Mataram, begitu Prof dengan Pak Jitu Prof itu, jadi tidak asing bagi kami untuk Prof Eni. Tapi bagi Prof Eni mungkin asing melihat saya begitu. Begini Prof, itu teman-teman sekilas tentang Prof <tambungan> Eni sebenarnya ini banyak uh, riwayat beliau. Uh, bagi Kalimantan Timur Prof Eni itu juga tidak asing ya, karena beliau juga pada saat menulis disertasi kalau tidak salah kajiannya itu juga ada kaitannya dengan Kalimantan Timur ya Bro jadi sangat eh, apa sangat terkait dengan eksistensi IKN hari ini begitu jadi Insya Allah eh, apa ilmu-ilmu beliau yang akan disampaikan pada siang hari ini itu eh, terkait semuanya dan juga tidak asing bagi dosen-dosen di Fakultas Hukum Uniba, Prof di Fakultas Hukum kurang lebih ada sembilan dosen itu alumni dari Magister Hukum S1 maupun S2 Magister Hukum UGM Prof. Uh, baik teman-teman sebelum lebih lanjut saya mau sampaikan dulu uh, riwayat jabatan beliau nama Profesor Dr. Eni Nurbaningsih SH Mhum Tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 27 Juni 1962. Jabatan Akademik Beliau adalah guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beliau saat ini mengemban amanah sebagai salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi. Dari tahun 2018 sampai dengan 2023, kita berharap nanti periode berikutnya juga tetap mengemban amanah di Mahkamah Konstitusi, Bro. Amin. Berikutnya beliau di tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di tahun 2013 sampai dengan 2014 Ketua Program Studi Magister Hukum UGM. Berikutnya 2012-2013 Kepala Kantor Hukum dan Organisasi. 2007 sampai 2012 Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM. 2012 sampai dengan 2014 anggota Dewan Pertimbangan dan Pelestarian Warisan Budaya. Berikutnya 2011 sampai 2014 tenaga ahli hukum DPRD Provinsi DIY. Berikutnya 2010-2013 legal konsultan lokal and regional apa ini agak susah saya bacanya King <laughs> Central Java GIC GIC Red Swiss Contact kalau misalnya dengan Jerman ya Prof. Berikutnya 2009 sampai dengan 2012 tenaga ahli hukum DPRD Kota Yogyakarta. Berikutnya 2001-2005 pengelola bidang akademik program magister hukum tanda ke kehormatan yang pertama 2004 Satya Lacana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia. 2013 Satya Lacana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. 2013 Piagam Penghargaan 25 tahun mengabdi di UGM oleh Bapak Rektor UGM. Riwayat pendidikan beliau S3 Universitas Gajah Mada selesai tahun 2011, kemudian S2 dari Universitas Pajajaran tahun 1999, dan S1 Universitas Gajah Mada tahun 1986. Demikian peserta kuliah umum, sedikit banyak riwayat beliau. Saya kira masih cukup banyak, cuman saya nanti habis bacanya. Jadi cukup ini saja yang baca. Yang sumber berikutnya adalah Bapak Dr. Zikin SHMH yang juga tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau adalah Direktur Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Uniba, kemudian pendidikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, S2-nya dari Magister Ilmu Hukum Unibraw, Brawijaya, S3-nya dari program doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Riwayat pekerjaan beliau adalah dosen Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, kemudian dosen pasca sarjana program Magister Ilmu Hukum. tidak apa asing juga bagi kami terkait dengan Pak Dr. Rosikin karena beliau adalah juga kakak kelas kami di Uniba begitu bahkan saat menikah beliau itu juga saya yang nemani istilah orang Jawa panginepi. begitu ya jadi tidak asing uh, itu beberapa maaf saya bocorkan Pak Pak Direktur begitu <tifkan> <tifkan> uh, baik tidak memperpanjang waktu menarik kuliah hari ini langsung saja kami berikan kepada Prof Eni waktunya nanti se, uh, secukupnya sesuai Prof Eni mauin begitu Nanti berikutnya disambung Pak Dr. Rozikin, berikutnya nanti ada proses tanya-jawab. Kepada Prof. Eni, yang mulia kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Sebelum mulai saya pantun dulu ya. Biasanya kan orang pakai pantun Pak. Siap. Ya. Ke Malaysia-Malaysia Malaysia gitu Pak ya. Jalan-jalan ke pasar pagi, Nah, bilang apa, dong? Okay. Jangan lupa beli kue talam. Nah, sebelum memulai materi, izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam konstitusi. Uh, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Isradi uh, Zainal dan jajaran pimpinannya yang kebetulan sekarang sedang kembali ke ruangannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Susiswo, SESH MH, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Beli Awai, SHMH, Ketua Yayasan Pendidikan kemudian para wakil rektor, dekan Fakultas Hukum Uniba dan para dosen Fakultas Hukum termasuk adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini baik secara luring maupun daring. Nah, termasuk tadi istrinya Pak moderator itu ternyata sudah dibuka maskernya. Oh iya, saya ingat kalau itu. <laughs> ya, Dan tidak lupa kemudian narasumber yaitu Bapak Dr. Rozikin Saya kira memang kesempatan atau kehadiran saya pada kesempatan hari ini Memang sesu bukan sesuatu yang baru balik papan buat saya Karena dulu saya, kalau saya hitung-hitung itu hampir setiap bulan, Pak. setiap bulan Setiap bulan saya ke Kalimantan Timur itu Sebelum saya ada di Jakarta itu hampir setiap bulan saya ke Kalimantan Timur Bahkan saya ke Kalimantan Barat itu juga sama, Pak, hampir setiap bulan. Karena saya punya program kuliah kerja nyata, itu di salah satu desa, namanya Desa Temajuk, perbatasan antara Sambas dengan Malaysia. Saya tanya orang-orang di sana, hampir jarang yang ada ke Desa Temajuk, Pak. Bahkan mereka nggak ngerti Desa Temajuk itu di mana. Itu orang Sambas asli, loh ya. Nah, itu... Ternyata memang sesuatu yang apa namanya menurut saya itu sesuatu yang penting sebetulnya kita membawa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk memahami tentang keindonesiaan. Jadi saya bawa ke sana ke desa Tamaju perjalanannya itu lebih jauh dari perjalanan dari Jakarta ke Pontianak sebetulnya ya perjalanannya tuh enam jam ke Sambas kemudian tujuh jam itu masih perbatasan apa namanya di pesisirnya untuk menuju ke desa dan desa itu masih jalan setapak lagi masih menuju ke lokasi desa Temaju sendiri tapi lima menit ke Malaysia luar biasa itu jadi disitulah kemudian mahasiswa itu merasa setelah sampai di sana itu bangkit rasa apa ya nasionalismenya kecintaannya kepada bangsa Indonesia karena melihat perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu, mereka bisa melihat perbedaan yang luar biasa. Jadi, itu saya sering sekali, memang antara Kalimantan Barat, termasuk Kalimantan Timur, itu saya kunjungi karena ada kegiatan-kegiatan kuliah juga di UNMUL pada waktu itu, termasuk di UNTAK yang sama apa sama namanya, kita. saya di UNTAK Samarinda. Awal oh, Samarinda betul, yang sering saya datangi. Jadi, kalau saya menyusuri tempat-tempat saya ingat di sini, Pak, nasi kuningnya di sini, satu banjarnya begitu, Pak ya nyaman, nyaman benar betul tadi pagi udah sarapan nasi kuning gitu <laughs> jadi memang apa namanya tidak asing jadi ini adalah satu kesempatan sebelum bulan Ramadan uh, saya ingin apa namanya uh, kembali melihat Balai papan sekaligus menyempatkan juga uh, ke IKN kemarin itu karena masih ada waktu sebentar menyempatkan diri ternyata di sana sudah jadi tempat wisata baru banyak sekali orang dari apa, perkantoran mungkin merasa ada waktu sedikit mampir ke sana begitu. Jadi penuh sekali parkiran kendaraan yang ada di sana itu. Ya, baguslah artinya mereka memahami oh ini letak posisi titik nol uh, ibu kota negara begitu. Saya juga sempat kemarin ke sana uh, cukup jauh ternyata dari uh, balai papan gitu ya. Lah kesempatan pada uh, pagi hari ini uh, saya uh, sebetulnya lebih pada uh, satu kesempatan untuk sosialisasi saya kira ya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa di lingkungan Uniba ini bisa lebih memahami baik itu mahasiswa S1, S2 apa itu Mahkamah Konstitusi begitu. Ya, karena walaupun dia di Fakultas Hukum sekalipun mungkin ada yang memahami MK baru sekilas begitu. Lah mudah-mudahan dengan pertemuan pada pagi hari ini bisa lebih mendalam memahami Mengenai Mahkamah Konstitusi, jadi Mahkamah Konstitusi ini adalah sejatinya sebuah lembaga baru, lembaga baru maksudnya yang dilahirkan dari rahim reformasi. Seandainya tidak ada reformasi, artinya masa pemerintahan sentralistik masih terus berjalan di bawah rezim Orde Baru, ya, saya kira tidak akan pernah ada MK tidak akan pernah ada kelembagaan peradilan konstitusi. Dan orang tidak berani pula untuk menyalahkan soal konstitusi pada waktu itu karena memang eh, apa tidak ada kemerdekaan berpikir, berpendapat termasuk kemudian menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan kepentingan eh, penguasa seperti itu. Jadi kita bersyukur Indonesia termasuk salah satu negara demokratik yang konstitusional yang besar bahkan lebih demokratis daripada negara-negara kampium demokrasi sekalipun sangat luar biasa demokratisasi yang di Indonesia ini yang kita harus syukurin dan harus kita pelihara kita jaga uh, supaya tetap bisa menjadi bagian untuk memperkuat uh, keindonesiaan sebagai sebuah negara bangsa. Nah disinilah kemudian uh, dengan perubahan ketiga dari Undang-Undang Dasar itulah lahirnya sebuah mahkamah konstitusi. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan ya. Sesungguhnya perdebatan lahirnya MK ini sudah panjang sebetulnya kalau kita ikuti sejarah. Mungkin Pak Rosikin masih ingat ya, kalau kita di perkulian-perkulian itu kalau kita ikuti perdebatan, pembahasan antara The Founding Fathers itu luar biasa panjangnya perdebatan Jangan sampai sebuah negara tidak ada kelembagaan yang diberikan penangan untuk melakukan check and balances. Itu intinya begitu kalau kita ikuti secara milenial. Ini sebetulnya Pak Rektornya tadi sudah berada di ruangan. Nanti kalau saya cerita begini, nanti di podcast lagi sama beliau. Karena Pak Rektornya ternyata milenial sekali. Tuh. milenial sekali ada podcast. Jadi ini check and balances itu sudah kepikiran sebetulnya pada waktu awal-awal kita ingin menjadi sebuah negara yang merdeka. Tetapi memang tidak mudah. Slide-nya aja, Mas. Slide. Ya. Nah, memang tidak mudah untuk bisa melakukan hal itu, ya. Karena perdebatannya cukup panjang dan kita menjadi sebuah negara yang akan merdeka itu juga perjalanannya perjalanan panjang harus kita lalui gitu apalagi kita sudah cukup banyak mengalami penjajahan ya panjang perjalanan kita sehingga the founding fathers itu juga khawatir kalau kemudian diberikan ruang untuk adanya kelembagaan yang bisa melakukan apa yang diinginkan oleh M Yamin pada waktu itu untuk melakukan pembanding ya artinya membanding itu menguji suatu undang-undang yang itu sebetulnya hakikatnya adalah hakikat check and balances sementara kita baru menjadi akan menjadi sebuah negara yang mau dimerdekakan di situ memerdekakan dirinya gitu ya itu tidak mudah sesungguhnya nanti akan berjalannya negara itu karena orang akan menggunakan hak-haknya sedemikian rupa sehingga tidak bisa kita mencapai tujuan kita bernegara sebagaimana dimaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini perkembangan sudah panjang itu. Keinginan itu sudah ada sejak awal sebetulnya sebagaimana digagas oleh M. Yamin yang kemudian ditolak oleh Hatta maupun oleh Bung Karno, begitu ya. Nah, ini kemudian berlanjut lagi sampai kemudian Ikatan Sarjana Hukum Indonesia juga mengusulkan hal yang sebagaimana dipikirkan atau kemudian jadi gagasan dari M. Yamin, agar ada kelembagaan untuk melakukan semacam pengujian terhadap undang-undang, supaya jangan sampai apa yang dilakukan pembentuk undang-undang itu dianggap sesuatu yang benar begitu. Nah, inilah yang kemudian dipikirkan perlu ada. Tetapi pada hakikatnya karena kita masuk pada rezim otoritarian di bawah Orde Baru, ya memang kemudian hal itu tidak bisa diwujudkan karena rezim itu memengkuatkan posisi kekuasaannya. Kalau kemudian diberikan itu, mungkin bisa terganggu kekuasaannya akibat orang banyak menguji undang-undang ketika Orde Baru begitu. Sehingga tidak ada kelembagaan yang diberikan kewenangan itu hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan pada waktu Orde Baru untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang. Bukan pada undang-undang terhadap konstitusi. Tidak ada, tapi di bawah undang-undang. Dan hal itu pun memang tidak mudah dilakukan. Ya, tidak mudah dilakukan, harus kemudian diikuti dengan satu kasus konkret setelah reformasi bergulir di awalnya barulah kemudian itu mulai digodok sedemikian rupa. Pertama yaitu lewat pembentukan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 yang menggantikan TAP MPRS nomor 20 tahun 1966. Nah, di sini kemudian kita lihat mulai ada bibit-bibitnya untuk bagaimana bisa merealisasikan gagasan-gagasan yang sudah dimunculkan sejak the founding fathers kita membahas undang-undang dasar itu. Tetapi sayangnya ini diletakkannya kelembagaan ini bukan pada kelembagaan khusus yang diberi kewenangan untuk itu tetapi diletakkan pengujian ini adalah pada kelembagaan MPR. Jadi MPR diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi sampai kemudian TAP ini sudah tidak berlaku lagi memang belum pernah dilakukan dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh lembaga MPR sebagai lembaga politik di mana di situ bagian pembentuk undang-undangnya juga. Bagaimana mereka bisa kemudian menjalankan tugas fungsi tersebut dengan sebaik mungkin sebagai sebuah kelembagaan politik untuk melakukan sebuah review terhadap undang-undang yang merupakan bagian dari mereka yang membentuknya di situ. Jadi memang belum pernah diwujudkan sama sekali apa yang menjadi kehendak dari pasal 5 TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, ini adik-adik mungkin dari mahasiswa, nah, itu perlulah sekali-sekali melihat sesungguhnya perjalanan bangsa kita ini TAP MPR-nya apa saja sih begitu. Kita punya TAP MPR dan MPRS itu ada 139 jumlahnya. Itu kalau ditidurin itu setebal bantal, itu tingginya segini. Tapi penting itu kita lihat itu. Di situlah kita bisa lihat bagaimana perjalanan bangsa kita menata negara ini mulai kemudian adanya haluan negaranya, kemudian bagaimana ketatanegaraan itu didesain karena kalau semuanya tidak ada di dalam undang-undang dasar semua, sebagian diletakkan di dalam ketetapan MPRS maupun MPR. Nah, kalau sekarang kan tidak ada lagi ketetapan MPR tersebut ya. Ya lanjut. Nah, di sinilah kemudian setelah perubahan undang-undang dasar ya itu mulai kemudian dilakukan upaya sedemikian rupa semakin mengerucut apa yang sudah menjadi gagasan awal nya di dalam TAP MPR tersebut untuk kemudian diakomodasi dalam sebuah rumusan undang-undang dasar perubahan tersebut adanya kelembagaan MK ya dengan kewenangan-kewenangan yang melekat di situ, yang hakimnya hanya sembilan. Saya kebetulan satu-satunya yang perempuan, hakim MK. Ya, dari sembilan itu saya yang perempuan. Ya, mudah-mudahan ada perempuan-perempuan lainnya menyusul nantinya yang ada di sini. Ya, jadi Anda tidak boleh mendikotomikan laki-laki dan perempuan juga, begitu ya. Semanjang kita punya kompetensi kapasitas, ya, monggo silakan kalau nanti sudah waktunya untuk menjadi atau calon atau mendaftarkan sebagai hakim MK begitu. Di sini bisa dilihat ini wewenang dari MK. Wewenang MK ini adalah wewenang yang fundamental sifatnya yaitu MK diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undang apa yang bisa diujikan ke MK? Undang-undang apa saja? Kalau dulu dibatasi ya oleh undang-undang MK, yang bisa diuji itu hanyalah undang-undang setelah perubahan undang-undang dasar. Tapi oleh MK, ya ini dilakukan perubahan, perbaikan, ya. Kalau yang di kalau hanya undang-undang setelah perubahan saja yang boleh diuji, sementara ya adanya MK itu tahun 2003, bagaimana dengan undang-undang yang sudah ada dan masih berlaku sebelumnya? Nah, itu kan banyak itu undang-undang masa orde baru, ya kan? yang masih ke belum belum dilakukan review, belum dianalisa, belum dievaluasi masih berlaku. Misalnya undang-undang itu ternyata mengandung cacat secara konstitusional, ada persoalan eh, hak konstitusional yang terlanggarkan begitu, ya berarti ada sesuatu yang tidak terlindungi dari warga negara. Oleh karena itulah kemudian sekarang undang-undang apa saja boleh diajukan permohonan ke MK. Setelah itu diputuskan oleh MK. Oh, itu banyak itu kemudian yang melakukan permohonan pengujian undang-undang sebelum uh, tahun 2003 ke MK. Ya, jadi itu yang apa namanya dan ini termasuk kewenangan yang paling banyak di apa dijalankan oleh MK. Jadi hampir banyak sekali orang yang mengajukan permohonan bahkan saya lihat perkembangan terkininya mahasiswa pun sudah mulai banyak yang mengajukan itu. Saya nggak tahu apakah mereka sudah mulai sadar berkonstitusinya karena banyak sosialisasi yang dilakukan misalnya begitu atau memang mereka apa namanya saya tanya ini anda tugas mahasiswa atau bukan oh bukan bu kami ini memang sungguh-sungguh akan mengajukan pengujian nah, bagus kalau begitu tidak apa-apa kalau sungguh-sungguh berarti anda mau mendalami ya norma yang ada dalam undang-undang itu kaitannya dengan undang-undang dasar yang memberikan perlindungan hak konstitusional soal dikabulkan atau tidak itu soal lain tetapi sudah ada kesadaran di situ. Jadi sudah banyak sebetulnya mahasiswa yang melakukan permohonan-permohonan itu ya. Termasuk ada organisasi mahasiswa S2 seperti itu. Ada ada S1 juga ya, sudah banyak melakukan permohonan ya untuk pengujian undang-undang. Kemudian MK juga mempunyai kewenangan untuk apa namanya menyelesaikan ya atau memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, nah, misalnya sengketa antara BPK dengan DPR, ya sengketa antara pemerintah daerah, misalnya dengan eh, apa, pemerintah pusat seperti itu misalnya kalau ada. Tetapi ini pun memang tidak banyak perkara ini, karena ya kita tahu persis kewenangan lembaga itu kan sudah jelas diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana kemudian. Kewenangan ini diambil, dibatasi, dikurangi, dihalangi untuk dilaksanakan oleh lembaga negara yang lain, gitu. Nah itu silakan untuk dimohonkan pengajuannya ke MK. Nah, ya, MK sudah pernah memutus, ya. Walaupun ada juga perorangan yang nekat begitu mengajukan sekretar kewenangan lembaga, padahal dia bukan lembaga negara, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita kasih pencerahan kepada yang bersangkutan supaya mereka memahami apa sesungguhnya dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah memutus eh, terkait dengan pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tetapi sampai sekarang alhamdulillah ini belum pernah dilakukan dan mudah-mudahan tidak usahlah dilakukan karena berarti negara kita eh, apa namanya sebagai sebuah negara bangsa sudah benar-benar menjadikan pancasila itu ya dasar ideologi kita dasar kita untuk menjalankan bagaimana bernegara berbangsa maupun bermasyarakat di situ nah, ini yang paling banyak ini yang di bawahnya ini yaitu memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum baik itu pemilihan presiden pemilihan legislatif DPD DPR DPRD ya itu dibawalah ke MK ya termasuk pemilihan presiden di dalamnya ya nah, itu dibawa ke MK nah itu tahun apa tahun 2019 kemarin nah, kami sudah melaksanakan itu ya saya satu tahun setelah jadi hakim itu sudah dihadapkan dengan sengketa pileg dan pilpres Sengketa ini memang sengketa yang sifat penyelesaiannya harus speedy trial. Harus dilaksanakan dengan cepat. Untuk Pilpres harus 14 hari selesai. Bayangkan itu kalau lihat dokumen bukti-buktinya itu mungkin kalau mengikuti perjalanan di kabupaten disiarkan langsung ya di TV ya, Pak Moderator ya. Itu sampai ibaratnya 24 jam kerja ya Pak ya, waktu itu masih ingat ya itu menyelesaikannya itu dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi, ya waktu itu sampai kemudian oleh murid dikasih eh, apa istilahnya eh, salah satu eh, ya saya kira itu hanya aja hiburan saja lah dianggap kok luar biasa ada penyelesaian sengketa dari pagi sampai ke pagi artinya memang karena ini speed trial harus kita kejar waktunya jangan sampai kemudian eh, melampaui waktu itu ya jadi 14 hari. Belum lagi kalau sengketa pilek itu 30 hari harus kita selesaikan. Baik itu pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD, hakimnya pun nah itu sudah harus disterilkan. Jadi kami memang sebagai hakim punya kode etik untuk menjaga independensi, imparsialitas, tidak boleh memihak kanan kiri atas bawah seperti itu. Jadi betul-betul harus disterilkan dan dijaga jadi di ruangan-ruangan termasuk ruangan saya depannya itu sudah ada penjagaan ketat sekali. Dimanapun kita bergerak, hakim bergerak itu termonitor semua. Kecuali di kamar mandi aja, dari kamar pribadi. Semuanya termonitor semua. Gerakannya itu semua termonitor. Karena ada penjagaan yang ketat sekali di luar itu. ya Penjagaan yang ketat. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga. ya Jadi benar-benar kita harus menjaga teguh karena ini menyangkut satu apa kewibawaan dari suatu lembaga yang harus kami jaga sehingga eh, terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu ini memang satu eh, apa namanya satu eh, kewenangan yang memang tanggung jawabnya luar semuanya tanggung jawabnya berat tapi paling berat itu ya salah satunya adalah eh, sengketa pilpres eh, pilek maupun eh, nanti pilkada ya itu jadi itu kemudian yang berikutnya adalah nah ini dia Nah, ini memberikan putusan atas pendapat DPR ya mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden di masa jabatannya. Yang ini kita dengar kita sering dengar dengan istilah ketika misalnya DPR akan melakukan impeachment nih misalnya kepada presiden atau wakil presiden. Enggak bisa langsung begitu. Nah, harus dimintakan dulu nah, hal pendapat mereka untuk mengimpeach itu dimintakan dulu putusan dari MK. MK yang akan menilai gitu terlebih dahulu, ya apakah bisa itu dilakukan nanti tidak, ya nah, mudah-mudahanlah jangan sampai ada impeachment juga kita berharap gitu ya normal saja kita selesaikan prosesi jabatan itu. Nah ini yang terakhir ini di bawahnya ini sebenarnya ini kewenangan MK yang sifatnya sementara, yaitu menyelesaikan sengketa kewenangan hasil pemilihan kepala daerah di situ, nah, sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Ini juga waktunya sama juga ini ya waktunya juga sangat terbatas untuk diselesaikan karena bagian dari speedy trial 45 hari harus selesai jadi kalau sudah menghadapi sengketa-sengketa itu kita udah nggak bisa pulang-pulang itu harus dibanyak di kantor itu full karena dokumennya setinggi apa bisa lebih tinggi daripada kita dokumennya tumpukan dokumen bukti-buktinya yang harus kita periksa satu per satu, dan kita punya tim juga untuk kemudian melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti tersebut ya. Semua ini tidak lain dilakukan oleh MK karena MK adalah peradilan konstitusi. Konstitusi itu adalah salah satu dasar kaidah-kaidah hukum yang sifatnya fundamental dalam mengatur kehidupan kita bagaimana bernegara, berbangsa termasuk bermasyarakat kaidah-kaidah yang fundamental yang ada di dalamnya mengatur organisasi negara ini tugas fungsi wewenangnya mau kemana pembatasannya seperti apa termasuk pencegahan penyalahgunaannya segala macam itu juga dituangkan di dalam konstitusi lah itulah tugas kewenangan dari MK untuk menjaganya supaya tetap menjaga konstitusi itu sebagai hukum tertingginya di negara kita the supreme apa supremasi konstitusi. Nah, itu yang harus kami apa dijaga. Ya. Nah, ini memang hal semacam itu harus dilingkupi oleh etik yang kuat ya dari hakim yang menjalankan tugas fungsi wewenang itu. Kenapa? Karena di dalam kewenangan MK melekat fungsi-fungsi ya sebagai penjaga gawangnya konstitusi, the guardian of the constitution, jadi penjaga gawangnya termasuk memberikan tafsir kepada apa yang diminta oleh pencari keadilan atas konstitusi itu sendiri. Misalnya saya ambil contoh, dulu pasal 22D tentang DPD itu kan sering DPD itu diremehkan. Karena dianggap DPD itu tidak punya fungsi legislasi. gitu, Hanya dapat mengajukan, ikut membahas, itu kan seolah-olah dia hanya ada di terasnya kelembagaan parlemen begitu Nah, oleh karena itu DPD merasakan bahwa mereka kok diperlemahkan fungsi legislasinya yang mana itu dituangkan dalam konstitusi seperti itu. MK telah memutus berkenaan dengan ikut membahas itu maksudnya apa? dapat mengajukan itu maksudnya apa? Nah, dengan putusan MK itulah kemudian DPD sekarang memang jauh lebih kuat ya posisinya setelah putusan 92 itu nah kemudian juga menjadi the guardian of demokrasi the guardian of demokrasi ini ya bagaimana MK harus hadir menjadi penjaga gawangnya nilai-nilai demokrasi ya termasuk di dalamnya ketika akan menyelesaikan sengketa pemilihan presiden pilek termasuk pilkada karena kami semua menyadari kita semua menyadari Ya hampir semua negara di dunia menyadari bahwa suara yang kita berikan dalam kotak itu itu adalah mahkotanya dari kita berdemokrasi. Jangan sampai terjedirai suara itu karena itulah isi hati nurani dari seseorang ya yang sebagai pemilih di situ yang harus kemudian dijaga dijamin ya suara itu. Nah, inilah kemudian MK harus apa namanya putusan-putusannya harus memang berkiblat kepada salah satunya menjaga nilai-nilai demokrasi tersebut. Termasuk juga memberikan perlindungan kepada hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. ya Dan itu MK sudah melaunching, mungkin nanti dari Bu Yesi mungkin bisa atau bawa atau tidak, saya tidak tahu ya, mungkin setelah ini bisa kalau kerjasamanya semakin erat nantinya, bisa dibawakan buku saku. Buku saku yang sudah dilaunching oleh MK, mengenai 66 ikon. Sudah ada ya? Nah, 66 ikon hak konstitusional warga negara. Nah, mungkin sudah dibagikan semua ya. Nah, itu. Jadi ada 66 icon ikon itu. Ini harus lebih detail. Ya, terima kasih. Lebih detail dari yang dibuat oleh Komnas Perempuan. Ya, Komnas Perempuan itu hanya menginventarisasi 40 Hak konstitusional kalau MK didetilkan sekali sampai 66, pendetilan ini tetap dalam lingkup konstitusi, bukan di luar itu, hanya didetilkan karena ini berangkat, kenapa didetilkan seperti ini berangkat dari penelitian, pengkajian yang mendalam terkait dengan hak-hak konstitusional yang dimohonkan oleh para pencari keadilan ke MK, salah satunya. Jadi diteliti sedemikian rupa. Ya hak keadilan, hak persamaan, jadi diurutkan satu persatu di situ. Nah, itu yang sering dimintakan oleh pencari keadilan ke MK ya dalam melakukan berbagai macam hal berkaitan dengan kewenangan MK itu. Jadi ada 66 yang dibagi di dalamnya ada hak untuk masyarakat rentan, kemudian hak terkait dengan apa namanya sipil ini kan berkaitan dengan sipil, politik, ekonomi ada semua di dalamnya ini. Nah, ini kami sudah meluncing ini dan ini memang kami sosialisasikan untuk memberikan satu penyadaran kepada kita semua bahwa kita ini oleh undang-undang dasar diberikan hak sesungguhnya. Ada 66 ikon, ya, 66 hak konstitusional warga negara dan ini harus dilindungi, harus dipenuhi, ya harus ditegakkan. Manakala ada kemudian hal yang menyebabkan terlanggarkan hak tersebut, ya. Jadi ini sudah kami tuangkan di sini, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian terkait dengan apa yang saya sampaikan ini mulai dari fungsi pemenang MK termasuk fungsinya ini adalah sekali lagi kami ingin meneguhkan kehadiran MK sebagai kelembagaan yang meneguhkan bahwa konstitusi itu adalah sesuatu yang sifatnya supreme, ya sesuatu yang sifatnya mendasar sesuatu yang harus kita letakkan dalam piramida pembentukan perundang-undangan itu yang letaknya memang di atas ya mendasari untuk pembentukan yang ada di bawahnya seperti itu ya. Ya lanjut berkenaan dengan ini saya mungkin tidak akan menjelaskan semua kewenangan. Saya akan menjelaskan hal yang terkait dengan pengujian undang-undang. Lebih spesifik katanya diminta untuk pengujian formil. Ini sudah tadi lanjut ya. Nah, ini jadi begini bapak ibu, adik-adik mahasiswa daring maupun luring. Jadi saya tadi menyampaikan sudah banyak nih sebetulnya masyarakat kita bahkan dari kelompok mahasiswa yang mengajukan permohonan lah permohonan terkait dengan pengujian DMK ini ya khususnya pengujian undang-undang itu bisa ada yang mengajukan permohonan formil, ada yang mengajukan permohonan material ada yang menggabungkan sekaligus mengajukannya formil dan material silakan tetapi nanti harus diingat ya ketika mengajukan itu jangan asal mengajukan jadi harus diikuti dulu bagaimana sistematika dalam pengajuannya. Nah, nanti silakan adik-adik mahasiswa, mungkin ada mata kuliah sini pengujian banyak. Ada ya, dibuka itu nanti ada peraturan MK terbaru. Ya, peraturan MK terbaru, PMK nomor 2 2021. Nah, itu ada tata cara beracara dalam pengujian. Kami terus memperlakukan perubahan perbaikan terus ini nanti untuk PMK PMK yang apa namanya yang sudah kami buat dalam rangka untuk mengakomodasi segala macam bentuk perkembangan yang ada. Nah di sini kita bisa lihat pengujian itu ada dua, pengujian material maupun formil. Nah, pengujian material, material itu apa maksudnya? Pengujian material ini pengujian yang terkait dengan ya bagian dari materi muatan suatu undang-undang. Ya bisa undang-undangnya itu sendiri. Kalau disebutkan bagian dari materi muatan undang-undang itu bisa ayatnya bisa pasal, bisa frase bagiannya atau kata. Ada tuh yang mengajukan pengujian cuma kata dan, kata atau begitu ada itu. Ya dapat, kata dapat juga ada. Banyak bahkan melakukan pengujian itu. Jadi bisa ayatnya, ya, bisa pasal, bisa bagian itu berupa frase, bisa kata. Ya, termasuk penjelasan. Ada yang mengatakan, Loh kok penjelasan kok diujikan? Kan penjelasan tuh hanya sesuatu yang sifatnya apa namanya uh, urayan yang terkait dengan bagaimana kita bisa memahami isi dari suatu undang-undang nah, yang pokoknya kan di, di materi muatannya di batang tubuhnya itu. Tetapi jangan dikira ternyata ada penjelasan yang mengurangi isi dari batang tubuh itu. Eh, ini saya minum dulu ya.

juga lepas masker sebentar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa bagian-bagian terkecil. Kenapa saya katakan begitu? Karena bisa jadi satu kata itu bisa bergeser maknanya wajib dengan dapat itu berbeda loh fungsinya masing-masing itu sering tuh yang mengajukan permohonan seperti itu kata satu kata aja dapat gitu ya termasuk penjelasan penjelasan juga sudah banyak ini dia mengajukan permohonan karena penjelasan itu pada hakikatnya yang menjelaskan isi pasal ayatnya ya tapi kadangkala -kadang kita ketemukan juga bisa dia melampaui isi dari batang tubuhnya itu mengurangi itu itu kan bisa mengurangi hak konstitusional yang dilindungi ya akibat berlakunya penjelasan itu bisa seperti itu ya kalau pengujian formil apa nah, nih. nah pengujian formil ini adalah pengujian ini yang terkait dengan proses pembentukan suatu undang-undang atau bisa juga perpu yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembentukan ya undang-undang atau perpu Sebagaimana dimaksud oleh undang-undang dasar, mungkin nanti ada yang, oh, itu MK sudah pernah menguji. Itu ya, memang kebetulan sudah pernah MK memutus pada waktu terkait dengan undang-undang cipta kerja. Nah, itu putusan MK berkaitan dengan pengujian formil proses, ya, proses pembentukan dari suatu undang-undang atau Perpu. Nah, ini yang perlu dipikirkan kalau memang ada niat nih nanti, wah kami merasa perlu menguji ini. Tidak bisa niat itu tanpa mengikuti proses. Jadi harus tahu dulu prosesnya itu. Didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Tidak bisa kemudian mengatakan berdasarkan pendapat A atau katanya media, ya katanya media A, media B, media Z, nggak bisa. Harus ada bukti yang kuat untuk menunjukkan proses di situ. Proses bahwa sidangnya tidak korum misalnya. Buktinya apa? Ya ada proses bahwa pengambilan keputusannya misalnya tidak memenuhi syarat. Nah, prosesnya itu harus diikuti, buktinya apa? Ya, termasuk misalnya tidak diikuti seluruh tahapan yang ada di dalam pengajuan itu. Itu harus ada bukti-bukti yang kuat di situ. Nah, ini yang penting ini. Hanya nanti ketika berkaitan dengan pengujian formil, ya lanjut. Nah, ya. Ini ada persyaratannya nanti di sini. Ya, persyaratannya adalah satu, waktunya berbeda dengan pengujian material. Pengujian formal ini harus dilakukan, ada batasannya, nanti adalah eh, apa namanya 45 hari. Ya, 45 hari. Coba setelah, setelah ini, coba mas, lanjut lagi. 45 hari, sebentar. Sebentar. Ya, lanjut lagi. Nah ini 45 hari ini. ya. Ini harus diingat 45 hari setelah undang-undang itu dimuat dalam lembaran negara. Nah, saya kasih tahu ini kepada Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Undang-undang misalnya saya ambil contoh undang-undang ciptaker. Belum diundangkan. Baru selesai itu. Ya, disetujui DPR. Udah langsung diajukan. Nomornya kan belum ada. Lah MK mau menguji nomor apa? Kan nggak bisa nomor titik-titik kan nggak boleh. Nah ini yang harus harus sabar menunggu. Jadi kalau ada yang niat menguji itu sabarlah menunggu. Diajukan 45 hari setelah undang-undang itu kemudian dimuat dalam lembaran negara. Artinya apa? Sudah ada ruang publikasinya yang mana kemudian undang-undang itu ya memang memiliki kekuatan berlaku menyikat secara umum setelah diundangkan itu sebagaimana prinsipnya dalam pembentukan suatu undang-undang jadi 45 hari tenggang waktunya itu sejak diundangkan itu. Ini ada yang belum apa-apa sudah -apa, diajukan. Saking semangatnya itu loh, Pak. Uh, ini luar biasa semangatnya itu. Oh, kebetulan mahasiswa-mahasiswa ini oh, padahal belum tentu dia baca juga itu isinya apa gitu loh. Uh, udah langsung dibawa aja ke MK ya yang begini sih enggak apa-apa kan. tapi hakim memberikan nasihatnya di panjang sekali akhirnya berkenaan dengan permohonan itu ya jadi 45 hari dan MK lewat putusan MK yang berkaitan dengan apa namanya kemarin itu terkait dengan ini lanjut Mas lanjut lagi ada putusan MK Ya ini 79 ini ya. Ini 79 tentang apa namanya per, apa, putusan soal KPK ini MK berusaha sedemikian rupa untuk menyelesaikan dalam tenggang waktu 60 hari sejak dia diregistrasi walaupun memang ini sesuatu yang berat sekali ya 60 hari itu karena memang, kalau sudah dibuka persidangan umum harus mengundang para pihak pembuktian segala macam kadang-kadang waktunya itu memang bisa lebih dari itu tapi MK sudah punya komitmen yang sangat kuat untuk kemudian paling lama bisa diselesaikan secepatnya. Kenapa? Karena ini dalam rangka memberikan kepastian hukum atas berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ya, memberikan kepastian hukum di situ. Jangan dibiarkan berlama-lama. Makanya harus ada batas waktu. Enggak mungkin tanpa batas waktu. Kalau tanpa batas waktu, tiba-tiba orang masih menguji undang-undang tahun 2000. Bagaimana kemudian keberlangsungan dari negara ini atas undang-undang yang sudah berlaku tersebut. Jadi ada batasan waktunya di situ dalam pengajuannya dan batasan waktunya untuk kemudian MK menyelesaikan soal eh, permohonan pengujian. Ini khusus untuk pengujian formil. Kalau pengujian material tidak ada batasan waktu. Ya, tetapi tetap saja komitmennya bahwa ini harus diselesaikan secepatnya dengan menerapkan speedy trial untuk pengujian apapun ya termasuk yang material walaupun tidak diberikan batasan waktunya siapa saja yang boleh mengajukan permohonan mundur lagi mas mundur ya, mundur lagi nah ini yang boleh mengajukan permohonan lagi mundur lagi nah ini dia ini yang boleh mengajukan permohonan ya yaitu perorangan warga negara Indonesia ya perorangan. nah kemudian kesatuan masyarakat hukum adat yang eh, masih hidup dan diakui, di mana kemudian itu ditua, diakui itu dia ya, dia ditentukan dalam undang-undang begitu. sudah ada putusan MK juga soal ini. ya badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. ini yang bisa mengajukan permohonan eh, apa, apa namanya terkait dengan kewenangan kewenangan MK. ya kalau perorangan itu juga masing-masing harus bisa menjelaskan ini kalau dia perorangan warga negara dia harus bisa menjelaskan dengan sangat kuat sebisa mungkin terkait dengan kualifikasi perorangan itu perorangan itu siapa kalau dia guru misalnya begitu dia harus bisa menjelaskan di mana letak kerugian hak fungsionalnya itu dia sebagai guru seperti itu ya kalau dia PNS juga menjelaskan, dia menjelaskan di mana letak kerugian hak personal dia sebagai PNS atas berlakunya norma tersebut. Ya. Jadi ini apa namanya terkait dengan perorangan, termasuk kesatuan masyarakat hukum adat juga membuktikan betul enggak ada masyarakat hukum adat yang masih ada diakui keberadaannya ya. Dan kemudian ada undang-undangnya yang mengatur soal itu ya dan badan hukum publik privat pun demikian harus dibuktikan semua. Pembuktian itu bisa dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Ya. Kadang-kadang nah, ada nih dalam anggaran dasarnya mereka tidak lengkap. Mereka bingung siapa yang sesungguhnya boleh mengajukan apa namanya mewakili apa badan hukum itu di dalam dan luar pengadilan. Ternyata enggak lengkap dalam anggaran dasarnya. Berterasa ketika mereka beracara begitu. Nah, ini harus dipikirkan oleh organisasi-organisasi yang berbadan hukum publik privat. Kalau mau membuat ADART itu ADART-nya harus lengkap betul sampai kemudian mengantisipasi kalau kemudian ada sengketa di situ ya. Nah, lembaga inilah hal-hal yang kemudian penting untuk dilihat terkait dengan pemohon dan objek permohonannya tadi formil dan material. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kemudian pengajuan terkait dengan hal ini. Nah, ini yang perlu dilihat adalah pemohon ya ketika akan mengajukan permohonan pengujian formil harus bisa menjelaskan ya, harus bisa menjelaskan berkaitan dengan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusionalnya. Nah, ini MK, lanjut Mas. Lanjut ya. Mudah-mudahan masuk juga di situ. Lanjut lagi. Lanjut lagi coba. Lanjut lagi. Tadi sudah waktunya uh -uh, lanjut, Urgen masuk ya. Ini sudah tadi lanjut lagi, ada enggak? Oke, enggak ya? Bahan-bahan di situ saja, jadi uh, jadi ada uh, penjelasan yang harus diuraikan karena begini: di dalam permohonan pengujian uh, suatu undang-undang. ya sistematikanya itu harus menjelaskan pertama soal identitasnya. Identitas dari yang mengajukan permohonan itu harus disebutkan. Kemudian yang berikutnya selain identitas yang harus kemudian disebutkan itu adalah terkait dengan kewenangan MK. Jadi kewenangan MK-nya disebutkan. Kewenangan MK itu pertama harus menjelaskan undang-undang dasar. Kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ke MK sendiri dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana di dalamnya itu menyebutkan bahwa MK punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya nah itu sistematikanya seperti itu. Lah ketika bicara soal kedudukan hukum ini paling penting ini ya buat adik-adik mahasiswa bapak-ibu sekalian kadang-kadang banyak putusan MK yang mengatakan NO need on fun club for club ya tidak dapat diterima kok tidak dapat diterima kenapa karena nggak ada kedudukan hukumnya kok tidak ada kedudukan hukumnya kenapa karena dia tidak bisa menguraikan apa sesungguhnya kerugian konstitusionalnya yang dianggap dirugikan di situ nah itu kalau sudah berhenti sampai situ ya sudah nggak sampai ke pokok permohonan lagi sudah selesai hakim memeriksa pada legal standing sudah tertutup dia kepada pokok nah ini banyak putusan yang kemudian munculnya menjadi no tadi tidak dapat diterima ya permohonan karena tidak ada legal standingnya jadi uraian soal ini memang penting bagi adik-adik semua bapak ibu sekalian ya yaitu harus bisa menguraikan apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kan hak konstitusional kan banyak nih. Ada 66 ikon. Nah, apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini yang dianggap oleh pemohon dirugikan gitu loh. Oleh berlakunya undang-undang baik itu secara material maupun secara formil. Nah, dilihat aja di sini. Ya, hak konstitusionalnya apa saja? Nah, itu di, di setelah tahu hak konstitusionalnya ini, Kau lihat lagi, apakah betul bahwa anggapan kerugian itu memang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang itu? Jangan-jangan oleh yang lain begitu? Oleh persoalan implementasi, bukan karena persoalan normanya yang bermasalah atau undang-undangnya salah gitu? Nah itu harus dipilahkan antara implementasi dengan persoalan uh, norma. Nah itu harus dibedakan. Kadang-kadang memang ada yang persoalan implementasi dibawa ke MK. Orang mentok gara-gara nggak -gara bisa melakukan ini bawa ke MK gitu. Padahal persoalannya implementasi bukan persoalan norma gitu loh yang berkaitan dengan hak konstitusional tapi implementasi di situ. Ada lagi kasus konkret udah mentok ini ya udah mentok kemana-mana nggak bisa bawa ke MK. Nah itu kan dikira MK sebagai pengadilan keempat nantinya nggak nah, boleh gitu itu banyak itu yang begitu kasus-kasus konkret MK tidak mengadili kasus konkret, kebetulan MK juga belum diberi kewenangan untuk melakukan constitutional komplain, ya kan, terhadap hal-hal yang misalnya mereka merasa ada hak konstitusional yang tidak apa dilanggar, ya oleh bisa putusan bisa oleh pejabat seperti itu memang belum ada apa namanya wadahnya belum terakomodasi di dalam kewenangan MK, ya. Jadi ini yang kadang-kadang uh, lupa diuraikan. Nah, termasuk kemudian ada nggak hubungan sebab akibatnya antara anggapan kerugiannya tadi dengan norma itu, ya itu tidak diuraikan oleh pemohon seringkali begitu. Baru dia mengatakan kalau ini dikabulkan maka kerugian ya tidak, ter tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi begitu. Nah uraian seperti ini harusnya dibuat secara lengkap ya. Persidangan nanti dilakukan pertama kali itu kalau pengujian materi formil sama nanti ada panel hakim yang akan mulai melakukan pemeriksaan pertama nanti akan ada tiga panel hakim yang ditentukan oleh ketua MK ya disitulah kemudian panel hakim akan memberikan nasihat kepada pemohon pemohon kalau pak masih pemula masih belum ini biasanya nasihatnya panjang sekali tuh nanti. Tapi kalau sudah biasa beracara ke MK begitu, ya lebih mudah menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi dari permohonannya. Ya, tapi MK tidak membedakan mana yang pemula, mana yang itu sama saja semuanya. Ya, kewajiban panel hakim akan memberikan nasihat, memberikan saran perbaikan, kelengkapan terhadap setiap permohonan yang diajukan seperti itu. Kemudian dikasih waktu nih kepada pemohon 14 hari. Untuk memperbaiki, Silahkan memperbaiki. Ada yang diperbaiki dan ada yang tidak diperbaiki. Ada seperti itu, ada yang diperbaiki, ada yang tidak diperbaiki, ada yang diperbaiki tambah ngaco gitu. Juga ada yang begitu, ya. Itu kan semua diserahkan kepada mereka. Hakim tidak boleh meng meng apa namanya, mengintervensi lebih jauh, nggak boleh. Nanti kalau mengintervensi lebih jauh itu dikira permohonannya hakim. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Jadi memberikan nasihat saja diserahkan sepenuhnya kepada pemohon apakah mau diperbaiki atau misalnya mereka menganggap udah kami tetap aja itu terserah kepada pemohon seperti itu ya. Nah, setelah itu kemudian diperbaiki, diadakan lagi sidang lagi. Sidang untuk mendengarkan mereka memperbaiki apa ya di situ. Apa saja itu mereka sampaikan kembali yang sudah diperbaiki apa di situ. Nah, ini nanti setelah diperbaiki disampaikan maka panel hakim tiga itu akan membawa perkara ini ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) namanya. Kepada siapa? Kepada sembilan hakim semua. Jadi nggak bisa tiga hakim itu memutus nggak boleh. Jadi ini harus dibawa ke sembilan hakim. Nah itu kebetulan ruang RPH-nya itu ruang rapat permusyawaratan hakim kalau di MK itu di lantai 16. Lantai 16 itu kalau di MK itu lantai tertingginya. Supaya dekat dengan Allah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gitu. Artinya memang lantainya tertinggi dan itu steril sekali lantainya. Jadi nggak bisa orang merekam ini CCTV di mana-mana. Di situ. Memang steril tidak boleh orang masuk tanpa disumpah nggak boleh. Ya tidak boleh orang apa, apa mengikutin, tidak boleh juga karena itu ruang rahasia hakim untuk mau apapun di situ, entah mau dia marah-marahan, mau dia ini, ya sembilan hakim itulah yang akan ma dengan hati nuraninya kemudian membahas perkara yang masuk itu. Dari situ kemudian kami akan memutus apakah ini akan dilanjutkan lagi pemeriksaannya, ataukah memang dianggap sudah cukup dari apa yang sudah disampaikan perbaikannya itu. Nah, itu tergantung sembilan hakim ya akan memutus soal itu ya kalau dilanjutkan kemudian ke pembahasan lanjutan ya nanti akan dipanggil itu semua para pihak DPR dipanggil untuk menjelaskan bagaimana nih proses pembentukannya ini bukti buktinya kemudian dilihat semua di situ presiden juga dipanggil ya kemudian pihak-pihak terkait juga dipanggil ya kalau memang dianggap penting dipanggil untuk menyampaikan terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu. Sampai kemudian dalam persidangan terbuka untuk umum itu kita bisa dengan terang benderang melihat di mana letak persoalannya. Jadi sesungguhnya nggak bisa ditutup-tutupi lagi persidangan di MK itu. Semuanya terbuka untuk umum dan mudah sekali diakses. Karena MK adalah lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Modern itu salah satunya didukung dengan sistem per yang sangat bagus ya termasuk canggih perhatiannya sehingga memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siapapun di situ untuk mengakses apapun yang terkait dengan proses persidangan sehingga tidak mudah kemudian orang mengatakan Wah ini kok ada persoalan di situ karena sidangnya terbuka untuk umum bisa dilihat, dilihat dengar siapapun pembuktian juga begitu bahkan dipertontonkan kadang-kadang nih coba dilihat nih udah pas dipanggil para pihak ini betul nggak? Ini nah, seperti itu dikonfirmasi satu sama lain ya, untuk melihat bukti-bukti yang ada di situ. Nah, setelah itulah, kemudian baru sembilan hakim itu memutus apakah betul memang ada persoalan terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu atau Perpu. Kalau memang ada persoalan, ya hakim dengan segala keyakinannya akan menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang ini tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Seperti itu, nah, itu putusan MK. Kalau memang ternyata tidak terbukti ya, bagaimanapun juga dengan keyakinannya, MK juga menyatakan bahwa permohonan ditolak. Begitu. Jadi intinya seperti itu terkait dengan pengujian formil, ya garis besarnya. Jadi semua tergantung pada beban pembuktian yang diajukan pihak dan kemudian bukti yang disampaikan oleh DPR maupun Presiden sebagai pembentuk dari undang-undang itu sendiri. Ya, saya kira itu pemantik saya pada pagi hari ini saya kembalikan kepada moderator. Saya lahiri dengan pantun hidup berdamai penuh kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Applaus luar biasa pantunnya. Demikian pencerahan yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih yang mulia Prof. Eni. Tidak banyak diketahui eh, apa yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan apa yang sudah dijelaskan oleh yang mulia. Hari ini banyak mahasiswa kita, dosen-dosen Uniba memahami, baik yang daring maupun yang luring itu mengetahui banyak hal yang sudah disampaikan oleh uh, yang mulia Prof. Eni. Insya Allah beberapa waktu yang akan datang itu akan ada muncul seperti Prof. Eni tadi, uh, apa permohonan-permohonan dari mahasiswa dan dari dosen. Ini karena semakin tercerahkan, semakin mengetahui terkait dengan informasi, tata cara, dan teknis-teknis dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya masih ada satu narasumber lagi dari kita, yaitu Bapak Dr. Rozikin. Langsung saja kepada Pak Dr. Rozikin. Kami persilahkan. Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamuala. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kurang satu apapun. Yang terhormat yang Mulia Prof. Dr. Eni Nurmani SHM HUM beserta rombongan kepada dosen dan senior saya Bapak Suwadi SHMH dan Bapak Muhammad Ardi SHMH dan beliau itu senior kami yang mengajarkan mata kuliah terkait dengan hukum tata negara Bu. Dan beliau adalah selain senior kami juga sebagai dosen saya karena saya juga alumni dari Utas Balikpapan S1-nya. Kepada Ibu dosen yang lain juga, saya hormati teman-teman mahasiswa, baik yang offline maupun online. Mudah-mudahan, pada kesempatan hari ini, memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua atas proses pembelajaran pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh. Yang Mulia Prof. Eni terkait apa itu lembaga Mahkamah Konstitusi. Tentunya tadi sudah disampaikan terkait dengan kewenangan baik secara material maupun secara formil. Untuk Bagian saya ini karena kelihatannya apa yang telah disampaikan itu sudah panjang lebar, baik terkait dengan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kewenangannya, dan sebagainya. Tentunya, dalam hal ini saya coba untuk memberikan yang beda karena perbedaan itu indah. Ya, tidak mungkin saya sama Pak Dr. Muhammad Nadir itu sama. Kalau sama tidak jadi indah. Harus beda. Kalau tidak berbeda tadi apa yang disampaikan ada tidak mungkin mau Ibu Suhardini kalau yang namanya Rozikin dan Muhammad Muhammad tadir itu sama. Itulah pembedanya. Nah, pembeda itulah yang tertarik pada Ibu Suhardi. Nah, tentunya teman-teman semua mahasiswa ini sebagai proses pembelajaran. Ada sebuah renungan elusi kita bersama mungkin bagi mahasiswa yang sedang cari penelitian atau cari judul yang ini biasanya tuh menjadi suatu pendekatan yang sangat kental di dalam diri mahasiswa. Ada sebuah renungan yang kita sering kita dengarkan. Hukum tanpa keadilan tidak punya makna. Ya. Yang kedua, keadilan tanpa ditumpang kesejahteraan juga tidak punya makna. Nah, ini yang sering menjadi persoalan yang selalu digaung-gaungkan dalam konteks perkuliahan mahasiswa, sehingga mahasiswa mencari suatu pendekatan apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kadang-kadang sering pengalaman Bu, untuk membimbing mahasiswa pasti dosen itu selalu berkata cari fakta hukum dan cari normanya sehingga dicocok-cocokkan itu. akhirnya sulit untuk mencocok-cocokan antara fakta hukum dengan norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sehingga seakan-akan mahasiswa ingin menafsirkan ini loh menjadi suatu penafsiran yang ada di dalam norma peraturan perundang-undangan dan itu sering terjadi sehingga mahasiswa mencocok-cocokkan antara fakta hukum dan norma sehingga dosen pun tidak mau kalah ya, kan? sudah ketemu normanya, atas fakta itu oh itu tidak cocok coba baca ayat selanjutnya sehingga ini menjadi model sebuah penelitian hukum yang terjadi di dalam mahasiswa fakultas hukum hayalan-hayalan yang menjadi konten jadi akal-akalan sehingga kalau sudah cocok dengan norma dengan fakta hukum ya menjadi sarjana hukum Nah, ini yang menjadi gambaran sederhana sebuah analogi di dalam konteks kehidupan kita. Maka saya gambarkan kalau tadi yang mulia Prof ini menggambarkan sebuah kelembagaan di lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi. Coba saya konten pembedaannya. Kita coba ke Selain selanjutnya, dalam konten pendekatan historis sejarah, ada yang disebut dengan konstitusi. Nah, tentunya dari sinilah apa yang disebut dengan keindahan sebuah perbedaan. Nah, tentunya dari konten ini ada yang disebut dengan istilah piagam di Madinah. Konstitusi tertulis pertama kali di dunia. Atau dengan istilah lain juga masih banyak selain piagam di Madinah istilahnya. Nah tentunya ini sebagai suatu kesepakatan atau yang dikenal dengan istilah konsensus konstitusi. Nah tentunya dari sini kalau kita gambarkan Inspirasi pertama kali munculnya sebuah konstitusi itu dari peradaban pada masa lalu, dan pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi inspirasi dalam konteks pembentukan konstitusi di Indonesia. Dan dalam perkembangannya, tentunya memang kita dinaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbeda seperti yang tergambarkan di dalam apa surah ke-49 surah Al-Hujrat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi ya ayuhan hai sesungguhnya manusia min holaknakum, telah kami ciptakan kalian karin dari seorang laki-laki. Wa dan seorang perempuan. Wa ja'al nakum dan telah kami jadikan kalian. Suuban bersuku-suku. Wa dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita saling mengenal. Inna akromakum dan sesungguhnya orang-orang yang mulia di hadapan kalian adalah atqokom orang yang bertakwa innallaha alim muqirin sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal di sinilah keindahan sebuah perbedaan itu maka ada sebuah konten kesepakatan sejarah maka lahirlah konstitusi atau kesepakatan atau konsensus konstitusi di dalam kehidupan manusia. Disinilah menjadi dasar roh kesepakatan itu. Maka di sana bisa terlihat di dalam konten ranahnya isi atau prinsip-prinsip yang terbangun di dalam konten piagam Madinah tersebut di sana ada persaudaraan, ada persamaan, ada demokrasi, ada keadilan, ada tolong-menolong atau gotong royong, serta toleransi. Nah, tentunya disinilah sebagai inspirasi di dalam pengembangan daripada sebuah konstitusi itu sendiri. Dalam peradaban ini menjadi sebuah biskuit balik ke depan terhadap kerangka pemikiran-pemikiran dalam pembentukan konstitusi itu sendiri. Tentunya di negara kita sudah disepakati konsensus itu. Yaitu dasar hukum. Bisa lanjut slide-nya? Ya, yeah. Tentunya kesepakatan itu adalah apa yang disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan payung dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi sumber segala sumber hukum negara. Nah disinilah sebagai alat ujinya bagi Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan dan perubahannya di dalam pasal 7 ayat 1 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Tentunya yang dibelakangkan itu hukum tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1940. Nah tentunya menjadi dasar pemikiran apa dalam konteksnya, dari segi kelembagaan, dari segi struktur organisasi kelembagaan, dari segi kewenangan dan fungsinya, sudah terbangun dengan baik, yaitu apa yang disebut dengan lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya dari sisi yang lain adalah alat ujinya, bagaimana menempatkan itu dari sebuah gambaran umum dari perkembangan konstitusi. Tentunya apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Prof ini perdebatan panjang. Apa yang menjadi dasar pemikiran dari Profesor Dr. Supomo ya, Muhammad Zamin memberikan gambaran dan pemikiran-pemikiran tentang apa yang sebenarnya yang harus dilakukan dalam pembentukan di dalam konstitusi yaitu undang-undang dasar. Tentunya gagasan ini sebagai pemikiran sampai sekarang ya tentunya dalam pemikiran kenapa pendahulu-pendahulu pemikiran pendahulu itu masih relevan sampai sekarang. Karena kita sebagai penerusnya tidak melakukan sesuai pemikiran yang ada. Bahkan terjadi kadang-kadang penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai yang apa jadi pemikiran para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Nah tentunya ini yang menjadi dasar apa menjadi pemikiran dari apa Profesor Dr. Supomo dalam konteksnya yaitu yang termuat di dalam kerangka pembukaan Undang-Undang Dasar -Undang 95 1945 alinea keempat itu. Tentunya saudara mahasiswa di luar kepala itu ya kan karena pada dasarnya konstitusi itu atau yang disebut dengan istilah kesepakatan atau kesepakat atau konsensus kesepakatan tentunya mengandung makna konten pertama adalah kesepakatan cita-cita tujuan negara atau kesepakatan nilai-nilai luhur tujuan dan cita-cita didirikan sebuah negara. Maka kita bisa dilihat di dalam pembukaan undang-undang dasar. Yang kedua adalah menghendaki kesepakatan apa yang disebut dengan istilah the rule of law, yaitu pada dasarnya adalah konsep negara hukum. Ya. Baik the rule of law maupun arah dalam perkembangannya. Bahkan dalam perkembangannya ada yang disebut dengan negara hukum Pancasila. Nah ini menjadi konten yang kedua. Yang ketiga adalah kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur dalam sistem ketatanegaraan. Nah salah satu contohnya tadi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai the garden of constitution, penjaganya konstitusi Nah tentunya ini yang menjadi dasar perkembangan dari ya dipengaruhi walaupun pada dasarnya paham integralistik yang lahir di Indonesia tidak sama paham integralis yang dilahirkan di negara Jerman. Tentunya itu menjadi dasar pemikiran roh sebagai konstitusi itu. Nah tentunya apa yang menjadi dasar pemikiran Mr. Supomo itu dalam kerangka negara integralistik seperti negara Indonesia. Nah tentunya di sini faham negara integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan, hidup keselarasan dalam hubungan antara individu maupun masyarakat. Tidak mengenal dominasi, mayoritas, tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal tirani minoritas di dalam terkandung nilai kebersamaan kekeluargaan yang dikenal dengan istilah binika tunggal ika. Itu merupakan suatu bentuk paham integralistik yang ada di negara Indonesia. Nah nanti kalau kontennya ini yang menjadi gambaran Sekilas terkait dengan apa yang disebut dengan konstitusi itu sendiri. Nah tentunya fungsi daripada Undang-Undang Dasar 1945 kalau kita lihat di sana. Karena Undang-Undang Dasar sebagai fundamental norm yaitu norma yang tertinggi di negara Indonesia. Tapi jangan sampai kalau kita gambarkan sebuah pohon ya fundamental norm itu ada di akar. Akar atau nilai-nilai luhur yang ada di negara Indonesia. Jangan sampai dalam konteks itu dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi yang sekarang ini melanda di dunia. Karena pada dasarnya undang-undang dasar itu adalah sebagai bentuk protek proteksi daripada pengaruh globalisasi yang ada. Sehingga dalam konteks perkembangannya Undang-Undang Dasar 1945 tidak sama dengan konstitusi di negara-negara lain. Kalau kita bandingkan dengan misalnya negara maju seperti negara Amerika. Nah, tentunya itu berbeda konstitusinya. Karena apa? Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan Nilai luhur yang ada di negara Amerika tentunya berbeda. Nah, disinilah letak kontennya, akar fundamental yang ada di bangsa Indonesia. Tadi, tentunya awal tadi saya katakan, perbedaan itu indah karena apa? Indonesia lahir karena atas perbedaan yang ada baik perbedaan sebuah keyakinan agama ya perbedaan suku bangsa perbedaan bahasa budaya dan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia tentunya itu sebuah keindahan yang kalau kita nikmati bersama di negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Nah tentunya dasar-dasar inilah sebagai fundamental sebuah bangsa untuk melihat konstitusi di negara Indonesia. Sehingga jangan sampai akar yang ada di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu terkikis dengan kepentingan-kepentingan baik perubahan global maupun kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya pragmatis. Tentunya inilah nilai dasar bangsa Indonesia yang kita sepakati bersama berdirinya undang-undang dasar yang dituangkan dalam sebuah konstitusi itu sendiri. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh yang mulia tadi Prof Eni ini sama yaitu di sana peran Mahkamah Konstitusi tentunya untuk mengawal itu semua. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam nilai norma fundamental yang di dalam undang-undang dasar. Ya, jangan sampai dalam konteksnya perubahan undang-undang dasar itu ya. Memang dalam konteks perubahannya berbagai apa? Kontennya tentunya dalam konteks perubahan itu ada pembukaan, ada batang tubuh dan ada penjelasan pada saat itu. Padahal dalam konteksnya penjelasan dalam Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan pendapat pribadi dari Mr. Supomo. Nah inilah yang menjadi dasar kita sehingga pada konten Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak ada lagi istilah penjelasan. Karena apa? Karena sebagai norma dasar, norma tertinggi di dalam konten sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, tentunya hal ini sangat mendasar. Tadi, insya Allah, kami juga dari konten pengajar hukum tata negara melihat komposisi-komposisi bagi perkembangan sebuah negara ini dari segi baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun daripada isi daripada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, ini menjadi dasar kita di dalam konteks pemikiran. Yang penting adalah alat ujinya bagi perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia, yang akan menjadi taruhannya adalah di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi sebagai The Garden of Konstitusinya, menjaga konstitusi itu. Nah tentunya kalau secara teoritis sudah dikembangkan dalam sistem sentralisir nah maupun maupun sistem desentralisasi. Ya, tentunya di Indonesia tentu konteksnya mahkamah konstitusi itu posisi kedudukannya di mana. Nanti kan dalam konteksnya ada kontennya sebagai lembaga tinggi negara. Karena pada dasarnya kan kontennya Perubahan daripada Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi itu adalah kontennya adalah tadi supermasi MPR diganti dengan supermasi Konstitusi apa yang disampaikan oleh Prof. Tadi perlu adanya check and balances terhadap legislator sebagai pembentuk daripada undang-undang itu sendiri. Ini ada dalam perkembangannya juga ada kasus impeachment. Pada saat Presiden Abdurrahman Wahidnya selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan sekarang sudah dikodifikasi menjadi tadi dalam konten buku saku hak-hak konstitusional warga negara itu itulah menjadi sebuah proses kontennya selanjutnya menetapkan demokrasi konstitusional yaitu tadi kontennya seperti itu. Kewenangan MK tidak diberikan kepada MA lagi karena sudah menjadi suatu kewenangan peradilan modern yaitu Mahkamah Konstitusi. Belajar dari pengalaman negara lain yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi. Nah tentunya ini sebagai latar belakang dari pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam proses perkembangannya. Nah tentunya dari tugas dan kewenangan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ini dalam konteks pemaparan pertama tadi, mungkin ini gambaran secara sederhana yang saya sampaikan dalam kuliah umum pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, kami atas nama pribadi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan mungkin bisa langsung ada pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Narasumber. Berikutnya sesi tanya-jawab kepada teman-teman untuk eh, apa menambah pengetahuan-pengetahuannya, silakan bertanya pada peserta semuanya. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama dua dulu. Silakan. Ya, Pak Ali. Satu lagi, silahkan dari mahasiswa. Ada. Baik, ada lagi? Siapa? Oke, Pak Ali dulu, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Muhammad dari mahasiswa Magister Hukum. Pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. Dr. Eni dan juga ada nanti dari dokter untuk dokter Rezikin. Yang pertama, Prof. Eni tadi disampaikan bahwa eh, MK ini dalam apa mengambil keputusan pada saat sidang itu betul-betul dijaga secara steril. Jadi sidangnya di lantai atas dekat dengan langit. Jadi eh, dekat dengan Arsh ya. Sehingga diharapkan putusan-putusannya itu betul-betul tidak memihak sana, tidak memihak sini. Bahkan setiap tindakan mau kemanapun diawasin oleh personil-personil penjaga atau mungkin diawasin dengan CCTV yang sangat ketat. Eh, namun eh, personil MK, ya hakim yang mulia ada sembilan orang tadi itu, adalah tetap manusia yang punya subjektivitas, yang punya uh, dinamika personal, ya, apa, uh, pribadi masing-masing, sehingga uh, yang ingin saya tanyakan begini: bagaimana subjektivitas atau objektivitas dari hakim itu bisa benar-benar dijaga sepenuhnya? sehingga dalam memutuskan perkara-perkara itu itu benar-benar tidak ter uh, in, apa terintervensi oleh hal-hal yang atau kepentingan kepenting uh, golongan atau pribadi. Mengingat banyak hal yang kewenangan daripada MK tadi uh, misalkan di dalam memutus perkara yang terkait dengan pemilihan Presiden atau yang lain-lain itu kan sangat syarat dengan kepentingan tingkat tinggi, sehingga bisa saja para penjaga-penjaga hakim itu juga eh, adalah personel yang punya misi-misi tertentu, sehingga bisa eh, menjaga yang sana tidak menjaga yang sini, sehingga kepentingan golongan tadi itu bisa lolos tidak sesuai dengan objektivitas yang diinginkan oleh semua masyarakat itu pertanyaannya jadi seberapa steril itu bisa benar-benar steril pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua MK ini tadi dibentuk di era reformasi ya prof ininya kalau sesuatu yang bisa dibentuk di pertengahan kita membangun negara kita ini, pertanyaannya adalah apakah MK juga bisa dibubarkan dalam masa ke depan? Karena, eh, ya tadi, kenap, eh, apakah bisa MK ini dibubarkan? Dan yang terakhir pertanyaan dari saya adalah, eh, Prof. Rozikin, eh Dr. Rozikin, Pancasila adalah tertinggi status apa di dalam hukum negara kita. Dia menjadi payung dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 itu dijadikan alat apa kontrol dari norma yang di bawahnya. Pertanyaannya adalah apakah atau bagaimana kita bisa menjaga Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan Pancasila itu sendiri, itu dalam masa yang akan datang. Sekarang kita merdeka baru, atau lahirnya Undang 45 itu kan baru belum 100 tahun. ya. Bagaimana 200-300 tahun yang akan datang? Apakah kita masih bisa menjaga UUD itu Undang Dasar 45 masih seperti sekarang ori gitu sementara kita melihat upaya-upaya untuk eh, mereformasi undang-undang bahkan Pancasila itu di apa beberapa waktu yang kemarin jadi bagaimana kita bisa menjaga itu sampai 200-300 tahun yang akan datang saya pikir itu mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Ada dari mahasiswa? Silakan. Belum ada. Kalau belum ada, langsung ke Prof. Eni dulu yang mulia. Silakan. Pertanyaan dari Pak Ali. Ada dua pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Pak Ali. Tadi saya berharap mahasiswa S1 juga atau yang lain juga ada yang bertanya tadi, apalagi yang S1, ini generasi milenial, generasi penerus bangsa ini mestinya juga harus aktif ya, menyampaikan gagasan pemikirannya begitu. Kalian ini kan termasuk generasi apa namanya Z ya, jadi kalau beda dengan saya, kalau saya itu dalam pengkategorisasian tinggal sisa 11 persen. Ya, dari generasi yang lahir tahun 2000 sampai sekarang ini saya termasuk yang 11 persen saya hitung-hitung dari hasil pengkategorisasi. Oh ternyata ada yang nanya Pak. Hmm, Baik, ada tuh Pak Mudah Silakan, tuk. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dede dari semester 2. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sendiri untuk mencabut suatu undang-undang meskipun undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semisal contohnya Omnibus Law di mana kita tahu banyak masyarakat yang menolak dan tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah MK bisa mengambilkan keputusan berdasarkan gejolak masyarakat yang terjadi di masyarakat ini? Atau harus berdasarkan wewenangnya sendiri atau berdasarkan wewenangnya sendiri atau harus berdasarkan pengajuan uji material dan formal dari pihak lain? Terima kasih. Oke, Mas Didi, terima kasih. Ada tambahan pertanyaan Prof tadi dari Mas Dede. Luar biasa pertanyaannya. Apakah MK bisa mencabut sendiri uh, tanpa ada permohonan terkait dengan undang-undang, meskipun tidak bertentangan dengan undang-undang sasar. -undang Aplaus hmm. untuk penanya, Mas Dede, luar biasa. Silakan Prof, yes. langsung. Alhamdulillah, ini tuh ada berani nanya ini. <laughs> saya enggak pernah mengatakan yang perempuan, laki-laki enggak -laki pernah. Saya selalu tidak pernah berusaha untuk tidak pernah bersikap seperti itu, karena saya anggap sama saja sebetulnya laki-laki perempuan, apalagi dalam uh, dunia pendidikan gitu ya. Jadi begini, pertama kepada Pak Ali. Ini bedanya kalau pertanyaan S1 sama S2 ini beda di sini. Ya. Jadi Pak Ali bertanya ini, bagaimana sebetulnya bisa ada keyakinan bahwa hakim itu benar-benar menjalankan fungsinya secara independen seperti itu. Bisa kemudian nilai subjektivitasnya ditekan sedemikian rupa tapi objektivitasnya yang diutamakan. Jadi, begini, Pak. Memang, hakim juga manusia, Pak. Ada lagunya itu, kan? Hakim juga manusia. <laughs> Jadi, sesungguhnya begini, Pak. Tadi saya katakan, terutama pada persidangan penyelesaian sengketa pilpres, termasuk pileg, lah ya. Itu memang penjagaannya super ketat, Pak. MK itu sangat steril sekali. Kalau khusus untuk pileg pilpres, karena kita tahu bahwa di situ memang hal-hal yang sangat sensitivitas uh, ada di situ ya karena itu menyangkut kekuasaan uh, dari penyelenggara negara kan begitu. Tetapi bagaimana kemudian MK bisa memutus pada waktu tahun 2019 yang alhamdulillah putusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya memang ini sekali lagi uh, yang harus kemudian dipegang teguh ya oleh hakim. Hakim itu yang yang di apa yang menjadi mahkotanya sebuah peradilan itu kan putusan sesungguhnya mahkotanya peradilan itu putusan sehingga yang bisa berbicara itu hakim itu tidak boleh bicara dimanapun sesungguhnya yang berbicara oleh dari hakim itu hanya putusan sebagaimana yang disampaikan nanti dalam sebuah rapat permusyawaratan hakim di situ untuk sampai kepada putusan yang bisa kemudian memberikan keadilan termasuk di dalamnya juga diharapkan kepastian dan kemanfaatan, yang memang harus dikembalikan bahwa hakim itu bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah dalam irah-irah putusan MK, itu kan hampir, hampir semua putusan peradilan Pak. Demi yaitu, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak main-main tuh sebetulnya. Bukan sesuatu yang disebut hanya sekilas tanpa nilai ya, begitu tetapi ya karena ini sesuatu yang berat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa karena bertanggung jawabnya langsung kepada Tuhan oleh karena itulah kemudian untuk menguatkan bahwa hal ini harus dilakukan sebagaimana irah-irah putusan MK ya memang semua hakim di dunia ini punya prinsip-prinsip etik pak yaitu salah satunya bersumber pada Bangalore Principles Bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang independen, imparsial, yang tidak boleh sama sekali memihak, kemudian yang harus dipegang teguh sebagaimana prinsip-prinsip itu harus diwujudkan. Dan MK sudah punya kode etik soal itu secara formal dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Dan itu detail sekali rumusannya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu kemudian disinilah... MK dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu bisa kita ketahui, Pak. Oh misalnya bukti-bukti sudah kelihatan seperti ini, kok kemudian putusan seperti ini kan sesuatu yang eh, orang kan bisa menilai, Pak publik seperti itu. Ya alhamdulillah sampai hari ini hampir semua putusan-putusan MK ya sebagaimana yang seharusnya dilakukan untuk itu. Itu yang kami sampai hari ini terus komitmen sebagaimana komitmen sesuai dengan ira-ira putusan MK sehingga memang harus dijaga yang namanya independensi ketidakberpihakan kemudian termasuk kemudian harus apa namanya menjaga jangan sampai ada keterkaitan kepentingan di dalamnya sebagai dari bagian dari prinsip itu itu semua harus dipegang teguh di situ oleh karena itu memang MK itu adalah e, hakim itu sesungguhnya jabatan yang sangat berat sebetulnya Pak sangat berat saya bisa merasakan itu ketika saya membandingkan saya sebelumnya sebagai e, apa bagian dari birokrat di eselon I kementerian e, itu kan e, beda sebagai birokrat dengan sebagai hakim sebagai birokrat saya bisa ngomong kemana-mana Pak dipanggil TV setiap saat saya bisa menyampaikan salah salah sedikit nggak masalah bisa dilarat lagi kan begitu itu kalau misalnya begitu ya ada itu masih bisa kemudian dilakukan nah, mungkin oh ini putusan kemarin rapatnya seperti ini sekarang begini ya bisa saja kemudian berdalih seperti itu tetapi eh, memang kemudian pembatasannya berbeda ketika eh, menjadi profesinya adalah hakim di judicial karena dia dalam posisinya silent position tidak boleh banyak berucap karena yang harus berucap itu putusan putusannya itu. Bukan hakimnya tapi putusannya itu sesungguhnya. Putusan yang berkeadilan seperti apa yang kemudian bisa memberikan manfaat termasuk kepastian di dalamnya. Nah, itu yang kemudian walaupun ketiga-tiganya memang tidak bisa diwujudkan salah satu kesatuan paling tidak kepastian itu kemudian harus di apa namanya? ditegakkan tanpa mengabaikan aspek keadilan itu. Nah, ini memang kemudian menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh ya orang-orang yang memang diharapkan dia punya komitmen terhadap prinsip yang sudah secara etik sudah digariskan itu. Ya selama ini saya sebagai orang yang pernah berposisi di birokrat kemudian sebagai hakim harus membatasi bahkan hampir semua hakim pun melakukan itu saya yakin misalnya sebagai contoh ketika misalnya saya ada di sini ternyata Pak Rozikin adalah pihak yang sedang berperkara di MK Ya saya mohon maaf tidak bisa tampil sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Karena itu akan ada gesekan kepentingan walaupun tidak langsung apapun langsung seperti itu. Itu contoh secara apanya, faktualnya misalnya kalau terjadi. Jadi memang tidak boleh lagi, ada semua Pak pengaturan, tidak boleh dan tidak boleh dilakukan itu apa saja. Termasuk tata cara berpakaiannya pun diatur Pak di situ. Tata cara bersikapnya pun diatur di dalam prinsip-prinsip itu dalam rangka mengejawantakan Bangalore Principles. Termasuk tidak boleh hadir di mana misalnya dalam satu pertemuan atau misalnya satu undangan di situ ada para pihaknya yang tidak boleh hadir juga misalnya seperti itu Pak. Jadi itu memang ada prinsip-prinsip yang harus uh, dijaga supaya kita bisa menekan persoalan subjektivitas dalam rangka mengutamakan objektivitas itu. Nah, itu yang selama ini uh, berjalan Pak dan itu sudah dituangkan dalam sabta karsa utama di Eh, Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak bisa lihat nanti di peraturan MK nomor 9. Di situ kelihatan sekali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, walaupun tidak semuanya tetapi ke garis besarnya sudah muncul semua di situ. Nah, ini saya kira eh, hal yang selama ini menjadi bagian yang ya menjadi etik artinya dalam bersikap seperti itu, Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah Nah, termasuk tadi menjaga intervensinya bagaimana Saya kira eh, sepanjang kita bersikap eh, profesional objektif dalam setiap putusan ya orang eh, siapapun dia yang berperkara yang nggak berani juga dia mengganggu gitu loh ya apa kemudian mencoba mengintervensi nah, itu eh, saya yakin dengan penuh keyakinan ya orang juga tidak akan melakukan itu ya Dulu memang pernah ada sedikit catatan, tapi kan itu dulu, pak. Ya, sekarang dengan sedemikian rupa MK telah memperbaiki segala sesuatunya untuk kemudian menjaga supaya MK tetap eh, apa namanya utuh atau terjaga marwah kelembagaannya sebagai peradilan konstitusi. Ya, nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, MK ini memang organ konstitusi. Ya, dia dibentuk oleh perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa ada reformasi memang tidak mungkin ada MK. Tidak mungkin ada KY juga, tidak mungkin ada kelembagaan-kelembagaan yang demokratik konstitusional. Karena kelembagaan-kelembagaan itu hadir untuk melakukan proses check and balances. Termasuk yang dilakukan oleh MK. Tanpa ada MK, misalnya ada putusan putus ada ada undang-undang misalnya dia tidak sejalan dengan undang-undang dasar, tidak ada kelembagaan yang akan menguji, ya bahkan pada masa lalu saja MPRS itu pernah mengeluarkan tap MPRS tentang masa jabatan presiden misalnya seperti itu, nggak ada juga orang yang menguji bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, nggak ada seumur hidup itu, nggak ada yang menguji karena tidak ada kelembagaannya di situ, ya. Walaupun itu dilakukan oleh MPR sendiri sebagai lembaga tertinggi negara, nah, kalau kemudian eh, tadi disampaikan oleh Pak Ali, bagaimana kemudian kalau kemud eh, pada suatu waktu MK dibubarkan, nah, itu kan karena di organ konstitusi, berarti eh, ada perubahan pada konstitusi. Konstitusi itu kan adalah satu kontrak sosial, kesepakatan yang diambil oleh seluruh. Rakyat Indonesia yang dituangkan prosesnya bisa lewat formal amandemen, ya kan? Kalau di Indonesia kan dituangkan lewat Pasal 37 secara formal amandemen. Tapi juga bisa kemudian perubahan konstitusi itu dilakukan dengan cara-cara yang lain, ya. Misalnya dengan satu uh, tindakan uh, apa namanya yang uh, konstitusional juga kalau kemudian sepakat semuanya misalnya di kop seperti itu yang terjadi seperti yang di apa namanya di Myanmar di Thailand seperti itu misalnya bisa juga kemudian itu menjadi konstitusi baru tetapi kan itu atas kehendak rakyat Ini sosial kontrak sosial yang baru di situ nah sepanjang kemudian di Indonesia kesepakatan lewat formal amandemen oleh MPR yang diberi kewenangan untuk itu tidak melakukan perubahan ya karena tidak mudah juga mengubah undang-undang dasar 2 per 3 ya usulan itu kemudian harus korumnya juga kemudian harus memenuhi korum ya diambil apa apa korum yang memenuhi kemudian pengambilan keputusannya juga harus 50 persen lebih 50 persen lebih seperti itu ya jadi ada mekanisme pengusulan Korumnya terpenuhi, ya disetujui oleh korum. Kemudian eh, yang hadir juga memenuhi korum seperti itu. Itu pasal 37 kan sudah menentukan proses perubahan undang-undang dasar. Kalau itu kemudian terjadi, misalnya ingin diubah undang-undang dasar lewat pasal 37, yaitu berarti ada satu kehendak yang melakukan itu. Tetapi apakah iya itu akan dilakukan, ya oleh MPR? Karena MPR itu kan dia merupakan representasi dari kehendak rakyat lewat DPD maupun DPR lewat perorangan yang kemudian memilih anggota DPD maupun partai politik yang memilih anggota DPR di situ lewat individu yang diusul oleh partai politik untuk memilih anggota DPR. Nah, tapi kan apakah iya hal itu kemudian akan dilakukan sesuai dengan pasal 37? Ya itu semua kembali kepada apa namanya kontrak sosial. Dari rakyat Indonesia, ya apakah bersepakat? Karena ini kan suatu kesepakatan yang mau dituangkan dalam norma-norma dasar fundamental untuk mengatur kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sementara kesepakatan untuk lahirnya MK itu juga dalam rangka kemudian membangun kehidupan yang lebih demokratik, konstitusional, yang mana kita tahu persis Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu kan oleh Bung Karno sudah sangat jelas dinyatakan awalnya adalah sebagai undang-undang dasar yang sifatnya sementara sampai kemudian kelembagaan yang diberi kewenangan untuk itu terbentuk yaitu MPR. Tapi sebelum MPR melakukan kewenangan yang diperintahkan oleh aturan tambahan itu ya itu kan tidak bisa dilakukan karena kita tiba-tiba ada intervensi dari Belanda berubah menjadi negara federal Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, federal berganti lagi, bertransformasi menjadi negara kesatuan. Kembali lewat UUDS 1950, ya undang-undang sementara itu. Kemudian konstituante belum apa namanya karena tidak bisa menyelesaikan apa yang diamanatkan di situ untuk pembentukan konstitusi yang baru yang definitif karena ada perdebatan soal dasar negara sehingga tidak menyelesaikan kemudian dikeluarkan dekret tersebut kita kembali ke UD 1945 ya. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanan UD 1945 tidak terbangun yang namanya sebuah negara yang kita harapkan memang basis demokratik konstitusionalnya itu kuat, ada mekanisme check and balances di situ. Nah, itu tidak terbangun. Sehingga pelanggaran-pelanggaran kemudian peniadaan terhadap hak konsional, ya dianggap hal yang lazim pada waktu itu karena memang eh, kuat sekali basis dari eh, rezim otoritarian dalam bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah itu kita kan tidak punya kebebasan berpendapat, bersuara, menyampaikan apa yang menjadi eh, kehendak kita, apalagi kalau itu bertentangan dengan keinginan dari penguasa seperti itu itu pasti kemudian akan menimbulkan satu dampak hukum ya lewat kemudian subversif kan itu yang dulu terjadi nah sekarang ini semuanya ditata menjadi sebuah negara yang benar-benar dia harus mewujudkan negara yang demokratik dan konstitusional seperti itu oleh karena itulah kemudian hadir banyak lembaga-lembaga negara yang baru termasuk MK, ada KY yang melakukan fungsi pengawasan juga terhadap apa namanya hakim, ya. Kemudian ada penguatan beberapa lembaga yang harus berikan independensinya di situ. Apa iya? Kemudian hal ini juga kemudian akan dilakukan perubahan, misalnya begitu, atau ditiadakan atau dibubarkan. Nah, kita akan menggunakan sebuah format yang seperti apa untuk mengatur negara bangsa kita ini gitu loh. Untuk sampai pada tujuan kita bernegara sebagaimana dimaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. jangan-jangan nah, IKN pun tidak akan pernah bisa kita wujudkan kalau begitu misalnya ya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan ya perdebatan soal perubahan Undang-Undang Dasar memang harus banyak sekali dan itu terus bergulir. Tapi ya itu bukan wilayah saya kemudian untuk terus banyak berbicara soal itu juga. Nanti orang akan mengatakan mengkut pendapat saya ketika kemudian diajukan pengujian ke undang-undang dasar gitu apa penujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi paling tidak apapun bentuk yang bergulir sekarang ini terkait dengan gagasan-gagasan ide itu ya harus kita pikirkan bahwa kita ini ingin ingin menjadi sebuah negara bangsa yang terus hidup secara demokratik dan konstitusional sehingga hak-hak kita pun tetap bisa dijamin perlindungannya, dijamin pemenuhannya, dijamin kemudian bagaimana bisa ditegakkan ketika dilanggar di situ. Misalnya hak atas hidup, dulu kan banyak sekali orang yang dinyatakan hilang seperti itu, nah, tidak ada jaminan. Nah kalau sekarang kan dijamin semua itu, hak atas pendidikan pun dijamin. Undang-undang kalau tidak memberikan jaminan soal itu ya dibatalkan MK, ya hak atas banyak sekali pak, seperti itu yang kemudian telah diputuskan oleh MK, ya itulah artinya bentuk dari sebuah hadirnya lembaga yang memang untuk mengukuhkan konstitusi itu sebagai sesuatu yang supreme sifatnya. Nah itu yang mungkin perlu kita pikirkan ya. Saya kira itu deh saya. Terima kasih. Oh satu lagi ya tadi. Nah ini bagaimana nih? Lah kalau tidak ada pertentangannya dengan undang-undang dasar yang tidak bisa diajukan ke MK. Kan MK tadi kan salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Putusannya MK itu adalah satu, mengabulkan. Mengabulkan kalau kemudian ada pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Menolak kalau memang tidak ada bukti pertentangan soal itu. Jadi ya kalau nggak ada, apalagi nggak dimohonkan kepada MK yang nggak mungkin MK kemudian ujuk-ujuk melakukan bawa pemutus suatu perkara tanpa ada permohonan sama sekali. Jadi kembali kepada kewenangan-kewenangan MK tersebut. Lah persoalan soal omnibus tadi itu kan sebenarnya metode metode yang terkait dengan e, proses pembentukan suatu undang-undang. Tetapi yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara itu adalah tata cara pembentukannya yang sudah diputuskan oleh MK itu ya dalam uji e, formilnya di situ. Jadi nggak bisa mas kalau memang tidak ada pertentangan kok kemudian diputuskan oleh MK yang diputuskan apanya nanti bingung kita nanti. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Eni. Berikutnya langsung Pak Dr. Rizki. Ya, terima kasih. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Ali ya. Bagaimana ini nasib Pancasila dan Undang-Undang dasar? Ya, secara konkret saja, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni terkait dengan Konstitusi itu sendiri, ya itu pemikirannya bahwa konstitusi itu tidak sama dengan kitab suci ya. Artinya konstitusi itu bisa diubah. Karena pada dasarnya di dalam konstitusi itu memberikan itu apa yang disampaikan yang mulia tadi di dalam pasal 37. Di sana ada syarat dan prosedurnya untuk mengubah konstitusi. Contohnya adalah terkait dengan amandemen undang-undang dasar. Tetapi syarat dan prosedurnya itu harus ditentukan. Kalau bicara Pancasila sebagai segala sumber hukum yang yang dalam konteks negara Indonesia, itu tertuang di dalam mukadimah atau preambul atau pembukaan undang dasar pakti. tentunya itu adalah merupakan nilai-nilai dasar yang diletakkan di dalam konten fundamental norm yaitu konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 nah tentunya di dalam konteks nanti di matalah maka apa mata kuliah konstitusi itu kan ada bentuk bentuk konstitusi apa yang bersifat fleksibel rigid nah ini kan kontennya itu karena proses konten untuk terjadinya perubahan konstitusi itu. Nah tentunya kan pembukaan undang-undang dasar itu adalah merupakan nilai dasar yang terlekat di dalam undang-undang dasar negara Indonesia. Tentunya bukan Pancasilanya yang diubah, tapi adalah batang tubuhnya. Nah disitulah nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi bangsa Indonesia. Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa konstitusi itu tidak sama dengan kitab suci. Konstitusi tadi saya sampaikan adalah merupakan kesepakatan atau konsensus konstitusi warga negara untuk membentuk sebuah negara. Nah, tentunya Pancasila itu sudah menjadi sebuah konsensus konstitusi bersama warga negara Indonesia untuk membentuk negara Indonesia tentunya di sana ada konten norma-norma yang harus menyesuaikan perkembangan zaman. Apa yang disampaikan Prof ini tadi saya sebut dalam perkembangannya Bung Karno menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sifatnya sementara. Perlu ada pengembangan-pengembangan lanjut di konten perkembangan negara Indonesia. Tapi kuncinya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat diubah. Itu merupakan suatu prinsip mutlak yang melekat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima baik, terima kasih Pak Dr. Zikin. Uh, ini tadi. Baik, baik. Jadi Prof, begini, silakan, Prof. Uh, kalau kita ikuti perjalanan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu memang eh, satu proses yang luar biasa, eh, apa istilahnya itu, eh, sangat fundamental lah di situ. ya, Sangat fundamental dan sangat apa, eh, apa luar biasa dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada beberapa konstitusi negara yang lain. Karena itu kan dilakukan dalam satu tarikan nafas empat tahapan itu. Dari tahun 1999 sampai tahun 2002 ya empat tahapan perubahan tanpa jeda sedikit pun. Tapi yang perlu kita ingat sebelum dilakukan perubahan itu ada komitmen bersama. Apa yang sama sekali tidak boleh dilakukan perubahan di situ? Yaitu komitmennya ada tidak boleh kemudian mengubah pembukaan undang-undang dasar yang di dalamnya itu ada Pancasila. Pancasila kan sesungguhnya ada di dalam pembukaan itu. Termasuk tidak boleh mengubah bentuk susunan negara kita sebagai negara kesatuan itu sudah ada komitmen di situ nah, itu yang harus dipegang itu jadi sudah dibuat terlebih dahulu komitmen-komitmen sebelum dilakukan perubahan undang-undang dasar tersebut ya jadi eh, saya kira kalau tadi pertanyaannya apakah pancasila pancasila itu kan dasar ideologi bangsa kita pak bahkan sekarang ini sudah ada BPIP yang eh, dengan tugas fungsi wewenangnya itu Mulai melakukan banyak hal, salah satunya adalah bagaimana kemudian produk-produk hukum ini memang harus tertanam nilai-nilai Pancasila di dalamnya, bukan berarti sila-silanya, tapi nilai-nilainya, bagaimana nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemudian apa namanya, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, waktu dulu saya masih di BPHN itu kerjasama dengan BPIP. Memang kita menelaah itu mulai dari produk di, di tingkat nasional undang-undang sampai ke tingkat daerah supaya jangan sampai orang beranggapan pancasila itu hanya pada produk di tingkat nasional, sementara pada perda dianggap tidak perlu memperhatikan pancasila tidak karena itu adalah nilai bangsa kita dasar negara kita yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang luar biasa. Nah itulah yang kemudian sekarang banyak program-program yang dilakukan oleh BPIP, saya yakin semakin banyak mungkin, ya untuk bagaimana menanamkan ini sejak dini, nilai-nilai ketuhanan, ya nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain, termasuk persatuan. Apalagi kita sebagai sebuah negara bangsa dengan keunikan yang luar biasa itu, kalau kemudian kita tidak tanamkan itu bisa terjadi perpecahan yang luar biasa. ya Nilai kerakyatan dan demokrasi dan keadilan tadi. Nah, ini yang kemudian mengejawantahnya pada banyak hal. Nah, salah satunya itu dikerjakan pada waktu dulu melakukan pengkajian terhadap produk perundang-undangan itu Pak, sampai ke bawah itu. Apakah nilai-nilai itu sudah tertanam sedemikian rupa, Nah, memang harusnya proses untuk internalisasinya itu tidak bisa dilakukan hanya oleh BPIP, tapi harus melibatkan semua komponen bangsa untuk menginternalisasikan nilai itu. Dengan lewat berbagai macam contoh-contoh suri dan seharusnya. Kalau tidak ada contoh suri dan ya tidak mungkin kemudian bisa terinternalisasi dengan mudah dan cepat. Dan MK sudah punya kelembagaan sebetulnya, organisasi terkait dengan pusat pendidikan Pancasila di MK. Nah itu seringkali ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan termasuk mengundang berbagai macam komponen ya termasuk di dalamnya dalam rangka untuk gambar bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai itu karena itu nilai penting ya yang harus diwujudkan oleh bangsa kita ya dan itu juga harus teraktualisasikan dalam berbagai macam produk sikap tindak termasuk di dalamnya. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Waktu kita sisa lima menit, begitu ya. Jadi mungkin lima menit ini kita gunakan untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Mohon maaf teman-teman yang ada yang mau nanya tadi ada lewat Zoom dan sebagainya karena waktunya sangat terbatas. Insya Allah di lain waktu kita akan diskusi lebih lanjut. Baik, closing statement, monggo Prof. Ini. Ya saya kira uh, saya menyampaikan yang tidak terlalu muluk-muluk ya. Tapi bagaimana kemudian saya ingin mengajak semua, uh, terutama yang ada di dalam ruangan ini artinya yang ada di dalam kampus Universitas Balikpapan ini. Ya mudah-mudahan bisa menggelorakan uh, kepada seluruh uh, nusantara begitu adalah bagaimana kita harus membumikan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional kita agar kita bisa kemudian merasakan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak konstitusional tersebut dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, mari kita bumikan bersama-sama dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. terima kasih Ini berikutnya Pak Dr. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan saja tentunya dalam konteks perkembangan negara Indonesia. Tentunya andalah kaum milenial yang akan menjaga ke depan bangsa Indonesia. Maka janganlah jadi penonton dalam sebuah perubahan, tetapi harus menjadi penggerak dari sebuah perubahan. Dan tentunya kita tidak hanya konten Mahkamah Konstitusi yang menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Kita juga punya kewajiban untuk menjaga itu semua. Demi apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih. Baik, aplaus untuk kedua narasumber yang meriah terima kasih. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Demikian tadi sudah banyak hal disampaikan menjadikan kita tercerahkan terkait dengan konstitusi, sehingga insya Allah kita akan menjadi generasi yang melanjutkan cita-cita para pendahulu kita dengan semangat untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Saya mohon maaf lahir dan batin jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata. Untuk itu saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Prof. Eni, terima kasih Pak Dr. Rizikin. Berikutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi, mari kita berikan oplos yang sangat meriah untuk narasumber kita hari ini. tentang kuliah umum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang -undang dan pengujian undang-undang secara formal. Dan untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak Ibu, beserta narasumber kita hari ini untuk foto bersama. Dan baik yang berada di Zoom meeting, dipersilakan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Sekali lagi, kami informasikan kita akan melaksanakan sesi foto bersama, dipersilakan kepada bapak ibu yang berada di conference room maupun yang berada di via Zoom meeting. Silahkan melaksanakan sesi foto bersama dengan cara meng screenshot layar yang ada di depan Anda. Baik dan untuk selanjutnya silakan di beralih ke depan sini Bapak Ibu. Dan dipersilakan kepada Bapak Ibu yang berada di tempat duduk untuk dapat berdiri pada adik-adik mahasiswa untuk dapat berdiri kita akan mengambil sesi foto bersama dari sisi sebelah sini. Izin Bapak Ibu hadap ke sini dengan background mahasiswa. Izin mungkin bisa Bapak Ibu berderet di sini, Pak Wawan, Pak Monggo silahkan untuk berderet di sini, Pak Ali, Monggo, Pak Ardi, Monggo Bapak berusaha jadi berjejer seperti ini. Monggo silahkan Pak Wawan. Okay, 1, 2, Baik, terima kasih dan dipersilakan untuk dapat duduk kembali di tempat duduk semula. Dan demikian telah selesai serangkaian acara kuliah umum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang serta formil. Pasca sardinya Mikri ilmu hukum Universitas Balikpapan berserta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan kami segenap panitia mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.